Hadirin sekalian, mohon perhatian. Apakah seluruh peserta sudah bisa mendengarkan suara saya dengan baik? Uh, bagi para peserta yang sudah bisa mendengarkan suara saya dengan baik, bisa melambekan tangan, mungkin. Baik, terima kasih. Hadirin yang berbahagia, kami mohon dapat menonaktifkan mikrofon dan mengaktifkan kamera agar uh, kegiatan webinar pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kami informasikan juga kepada seluruh peserta bahwa uh, nanti link absensi panitia akan kirim melalui fitur uh, chatting di Zoom dan juga kom kolom komentar di YouTube. Uh, sebagai persyaratan, para peserta diharapkan bisa men-screenshot uh, kegiatan masuk awal dan juga akhir sebagai persyaratan pengisian absensi. Yang tentunya pada absensi ini akan uh, berpengaruh terhadap uh, pendapatan sertifikat peserta masing-masing. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Yang kami hormati Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang Yang dalam kesempatan hari ini diwakilkan oleh Wakil Dekan Tiga Dr. Heni Indres Wari MPD yang kami hormati Pembina Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, Bapak Edi Widianto, SPD, MPD. Yang kami hormati, Profesor Dr. Siti Iren Astuti Dwiningrum, MSI, dan Mas Ari Gunawan, selaku pemateri. Yang kami hormati pula, Ketua BEMVIP UM 2020, Saudara Muhammad Bagus Haryadi, dan seluruh peserta webinar Kosignal 2020 yang berbahagia. alamin puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunianya, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat berupa kesehatan, kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama menimba ilmu dalam acara webinar Nasional Kosignal 2020 dengan tema Identifikasi Potensi Diri dalam Era Kampus Merdeka. Semoga ilmu yang kita peroleh bersama-sama pada pagi hari ini bisa mem memiliki nilai kebermanfaatan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, perkenalkan nama saya Sukmariyadi dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah dan salah satu staff BEMFIP UM 2020 yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Adapun rangkaian acara webinar KoSignal 2020 ini sebagai berikut. Acara yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua adalah doa. Yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang keempat sambutan wakil dekan FIP UM sekaligus membuka acara webinar KoSignal 2020. Acara yang kelima adalah acara inti. Acara yang keenam adalah doa penutup. Acara yang ketujuh, sesi foto bersama, dan dilanjutkan dengan penutup. Baiklah, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, perkenankan kami untuk membacakan doa seraya memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kegiatan webinar pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Untuk itu kami persilahkan kepada Muhammad Miftah Arif Dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada doa kali ini saya akan menggunakan tata cara Islam Bagi yang beragama non-Islam atau non-Muslim Silahkan menggunakan tata cara dan keyakinan masing-masing. A'udzubillahi <tell> minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil <tell> alamin. Sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Alhamdulillahirabbil alamin. Robbi zidni ilma, warzuqni fahma fahmah yarhamu rahimin. Robban atina hasanah wa fil hasanah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bidu'a ila rasulillah al fatihah Sudah selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih disampaikan memasuki acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya hadirin yang kami hormati, marilah kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kami mohon seluruh peserta dapat mengaktifkan kameranya masing-masing. Kepada yang bertugas, kami persilahkan. Terima kasih disampaikan Memasuki acara selanjutnya Yakni sambutan Terima kasih disampaikan Memasuki acara selanjutnya Yakni sambutan Sekaligus kami mohon untuk membuka acara webinar Kosignal 2020 ini. Kami mohon dengan hormat Ibu Wakil Dekan 3, Dr. Heni Indreswari MPD, dipersilahkan. Makasih. Bisa terdengar suara saya? Suara saya bisa terdengar? Bisa. Oke, okay. bisa, bu. Oke. Okay. terima kasih. Yang terhormat para narasumber webinar nasional Kausik tahun 2020, Profesor Dr. Siti Irina Astuti Twining Room MSI, juga Bapak Ari Gunawan, kemudian para peserta webinar nasional hari ini yang sangat saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya, untuk kita semua. Mari kita awali kegiatan hari ini dengan mengucapkan syukur kepada Ilahi Robi atas segala lipahan rahmat dan karunia-Nya, karena kita bisa beraktivitas dalam keadaan sehat walafiat dan bugar untuk melaksanakan niat baik kita guna kebermanfaatan banyak orang. Hari ini 18 Oktober 2020 bertepatan dengan Des Natalis Universitas Negeri Malang yang ke-66. Ibu dan Bapak semuanya, juga saudara-saudara semuanya, dan yang saya hormati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Pada hari ini kompetisi mahasiswa tingkat nasional yang dihelat oleh BEM Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang yang salah satu ujungnya adalah penyelenggaraan webinar nasional pada pagi hari ini merupakan salah satu kegiatan yang masuk di dalam program kerja BEM Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Dan saya yakin bahwa kegiatan ini diselenggarakan tidak sekedar untuk mengembangkan kemampuan diri saja, tetapi lebih dari itu ada proses yang diharapkan mulai ditumbuh kembangkan dengan melakukan identifikasi diri, menggali kemampuan diri, terutama kemampuan yang masih terpendam untuk kemudian dianalisis, diolah, dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi satu kekuatan dan kelebihan diri. Yang mampu menjadikan diri sebagai sosok yang berpribadi tangguh, sehingga melakukan mampu melakukan adaptasi diri dengan berbagai tuntutan dimanapun kita berada. Bapak, ibu, dan saudara-saudara sekalian, kebebasan mengembangkan diri tentu harus disertai dengan proses pengelolaan dan juga pematangan kemampuan diri kemudian diikuti oleh sikap yang wise, sikap yang bijak untuk bisa mengejawantahkannya di dalam perilaku keseharian di era kampus Merdeka ini. Peluang yang ada dan tersedia, mari kita manfaatkan dengan baik dan bijak untuk pengembangan diri secara optimal. Dan tentu saja, saya juga harus menyampaikan Uh, terima kasih dan apresiasi, uh, apresiasi yang sangat tinggi untuk uh, kerja bareng BEM Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, yang betul-betul tidak kenal lelah untuk bisa mewujudkan beragam kegiatan sebagai bagian dari program kerjanya yang harus dituntaskan untuk tahun 2020 ini dan apalagi kemudian berhasil mengundang salah satu pembicara yang sangat handal dari UNY juga eh, Pak Ari Gunawan yang saya yakin mampu membantu adik-adik mahasiswa untuk bisa mengembangkan dirinya dengan sangat baik dan tentu saja eh, dengan adanya kegiatan ini, saya dan teman-teman pimpinan di Fakultas Ilmu Pendidikan sangat berharap bisa membantu adik-adik semua untuk bisa meningkatkan kepekaan terhadap kebutuhan sesama dan lakukan selalu sebagaimana yang kita harapkan dengan penuh ketulusan hati demi kebaikan orang lain dan kebaikan diri kita sendiri. Semoga Allah SWT meridhoi segala niat baik dan langkah positif kita dan semogalah semuanya itu senantiasa dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim webinar nasional dengan tema identifikasi potensi diri dalam era kampus merdeka kita mulai pada hari ini. Selamat dan sukses sekali lagi terima kasih untuk para narasumber yang Uh, hari ini sudah hadir melalui uh, webinar nasional ini, Profesor Dr. Siti Irena Astuti, Dwinegrum M.Si., dan Bapak Ari Gunawan. Terima kasih atas... Kesediaannya untuk meluangkan waktu di hari libur ini, demi bersama dengan adik-adik yang penuh semangat, untuk mengembangkan diri dan menuju ke pengembangan diri yang bisa dilakukannya secara optimal atas bantuan ibu dan bapak semuanya. Akhirnya, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berseminar. Sekaligus saya mohon diri karena harus berganti dengan kegiatan yang lain dalam rangka uh, Dies Natalis Universitas Negeri Malang yang ke-66. Sekali lagi, selamat pagi, mohon maaf yang sebesar-besarnya, selamat berseminar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Wakil Dekan 3 VIP UM hadirin yang kami hormati Sebelum kita memasuki acara inti Kami dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang Akan menampilkan video Profil mengenai VIP UM dan juga video kosignal 2020 Kepada yang bertugas kami persilahkan Fakultas Ilmu Pendidikan merupakan salah satu fakultas unggulan yang menjadi bagian dari Universitas Negeri Malang, The Learning University, memiliki tiga kampus utama di dua kota yang berbeda. Fakultas Ilmu Pendidikan dipimpin oleh dekan dan dibantu oleh tiga wakil dekan. Ilmu Pendidikan saat ini memiliki program studi jurusan bimbingan dan konseling, jurusan teknologi pendidikan, jurusan administrasi pendidikan, jurusan pendidikan luar sekolah. Jurusan Kependidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah jurusan pendidikan luar biasa. Pendidikan yang terdidik, santun, berbudi pekerti luhur, serta berinovasi dan kreatif bersama FIP akan mewujudkan insan Indonesia yang cerdas dan berdaya saing. Bersama FIP, ribuan alumni pendidik telah mengabdi, menyebar di seluruh penjuru negeri. Kami percaya, ketika kita menyatukan langkah bersama, saatnya menunjukkan pada dunia bahwa kita juga bisa. Terima kasih disampaikan hadirin yang kami hormati. Tibalah kita di acara inti. Webinar Nasional KOSIGNAL 2020 dengan tema identifikasi potensi diri dalam era kampus merdeka. Yang dalam hal ini akan dipandu oleh Saudari Indira Sukma Wardani. Waktu dipersilahkan. Ya, terima kasih uh, Masukma Mas selaku MC pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Perkenalkan, saya Indira Sukmawardani dari jurusan pendidikan luar sekolah dan salah satu staf Departemen Humas BEM VIP UM 2020. Langsung saja ke acara yang sudah kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi oleh kedua pemateri yang sudah hadir pada pagi hari ini, yang nantinya akan dilanjut dengan sesi tanya jawab, webinar hari ini akan membahas mengenai identifikasi potensi diri dalam era kampus merdeka. Sebelum memasuki penyampaian materi, saya akan membacakan peraturan, dan peserta dimohon untuk menaati peraturan yang sudah ditentukan. Peraturan yang pertama, proses penyampaian materi akan disampaikan kurang lebih selama 50 menit untuk setiap materi. Yang kedua, peserta diharapkan tidak memberikan interupsi selama proses penyampaian materi. Yang ketiga, peserta dapat mematikan mikrofon selama proses penyampaian materi. Yang keempat, sesi tanya jawab akan dibuka setelah kedua pemateri telah selesai menyampaikan materi. Yang kelima, pada sesi tanya jawab, peserta dapat diizinkan bertanya ketika moderator mengizinkan untuk bertanya. Peserta dipersilahkan juga untuk menuliskan pertanyaan pada kolom komentar. Dan yang terakhir, waktu pelaksanaan sesi tanya jawab kurang lebih selama 30 menit, diharapkan peserta dapat memanfaatkan waktu tersebut dengan sebaik mungkin. Demikian beberapa peraturan yang harus dipahami dan ditaati selama kegiatan berlangsung. Sebelum masuk, Materi yang pertama akan disampaikan oleh Profesor Dr. Siti Irene Astuti Dwiningrum, M.Si. Beliau adalah guru besar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Beliau lahir di Surabaya pada tanggal 8 September 1961. Uh, tinggal di Yogyakarta di Jalan Mangku Yudan 30 Yogyakarta bisa dilihat untuk nomor HP dan alamat email jika dari para peserta ingin menghubungi Pada kesempatan ini Prof Iren akan menyampaikan materi mengenai cara mengenali dan mengembangkan potensi diri Mungkin dari teman-teman semua yang ada di sini, para peserta uh, masih banyak yang belum mengenali potensi, potensi diri sehingga uh, mengikuti webinar ini. Jadi nanti uh, Prof. Iren akan menjelaskan cara-cara kita bisa mengenali dan mengembangkan potensi yang kita miliki. Seperti itu. Kepada Prof. Iren, saya persilahkan. Ya selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ucapan terima kasih kepada Bapak Dekan Vip Universitas Negeri Malang yang telah memberikan kepercayaan pada saya sebagai salah satu pemateri dan juga salam kenal buat tadi Ibu Nda, Ibu Indri ya tadi Ibu siapa? Bu Henny ya, Henni. Bu Henny selaku pembantu Dekan 3 yang sudah membuka acara ini dan yang terutama juga kepada BEM ya, UM BEM, Malang ya. Saya sebenarnya kemarin agak sedikit, uh, ini UM Malang apa UNJ ya? <guruh> jadi agak sedikit kaget juga, Malang ya, ternyata Malang. Jadi mungkin saking banyaknya uh, permintaan, jadi saya pikir, ini bukan UNJ ya, tapi Malang. Terima kasih. Saya kira hari ini saya akan segera saja memberikan satu sharing pada anak-anak saya ini dan salam kenal dari Jogja antara Jogja dan Malang ini punya karakteristik yang sama. Kotanya kota pendidikan dan enak untuk belajar ya. Oke, Piri lang langsung saja uh, akan share screen dulu. Saya diizinkan untuk karena nggak bisa. Ini belum belum diizinkan untuk screen share screen share screen-nya nanti uh, dari kami saja. Bagaimana, Bu? Oh begitu ya? Ya udah, ya sudah ya. siap. Uh, nanti yang menggerakkan tetap saya ya, atau dari sini nggak bisa dari Ibu ya? Jadi... Iya, dari, ya, dari sini Bu. Nanti uh, kami yang mengatur okay. share screen ya. Oke, okay. uh, memang nih, kalau dari saya lebih luas ya, tapi nggak apa-apa. Kalau aturannya seperti itu, biasanya saya minta dari saya. Oke, okay. uh, jadi hari ini saya akan mengajak mahasiswa untuk mengenali dan mengembangkan potensi diri. Oke, okay. uh, silakan. Nah, ini. Kalau saya biasanya main sendiri, jadi ini dimainkan, oke, tidak apa-apa. Nah, saya kira materinya beberapa yang nanti akan saya sampaikan terus saja, terus mbak. Nah, ini satu gambaran awal saja. Kenapa kita juga perlu mengembangkan potensi diri di era sekarang tuh? Mungkin pengembangan potensi diri, kalau saya bilang harus lebih akseleratif ya lebih cepat karena kita menghadapi sebuah tantangan bagaimana pendidikan kita yang belajar di ilmu pendidikan itu menghadapi tantangan yang luar biasa kita bergerak dari pendidikan education 1.0 2.0 3.0 dan 4.0 yang masing-masing punya kompetensi yang sangat berbeda nah ini bagaimana kita mahasiswa itu mampu menghadapi itu. Kemudian yang lain, saya kira kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, sebelum belum, mbak <laughs> sebelumnya ya masih ya kita masih belum kompetitif ya, kita masih belum kompetitif dibandingkan negara-negara lain. Bahkan antar perguruan tinggi itu juga masih terjadi ketimpangan ya, ketimpangan mutu, ketimpangan knowledge dan sebagainya. Nah ini saya membawa bapak mahasiswa ke dalam perspektif problem makro supaya nanti kita ketika kita mengenali dan mengembangkan diri itu tidak dalam tataran lokal tapi bagaimana kita juga mengembangkan satu kemampuan yang di era global ini sangat dibutuhkan. Kemudian yang lain saya kira ini juga satu yang sangat menarik dan mungkin kalau dikaji ini bisa cukup lama diskusi tentang bagaimana kita menghadapi Era artificial intelligence, ya, dan ini juga membutuhkan satu uh, respon yang bersifat proaktif, inovatif bagi kita semua. Oke, okay, next, next, nah, ini satu gambaran saja, mengapa uh, belum, Mbak? Ya, satu gambaran bagaimana sebetulnya kita ini suka, nggak suka, sudah masuk ke dalam satu proses, proses sosial yang menggambarkan satu perkembangan yang sangat luar biasa dari kalau kita dari perspektif revolusi revolusi industri 1, 2, 3 dan 4. Sementara kalau kita bicara pada uh, perspektif dari aspek masyarakat, kita sedang bergerak terus dari masyarakat industrial society, information society dan Jepang sudah menawarkan satu uh, smart society. Nah, Konteks masyarakat inilah yang sebetulnya menjadi setting yang harus Anda pahami ketika juga kita akan mengembangkan apa yang ada dan bisa kita kembangkan dari diri kita melalui proses belajar. Kalau kita tidak memahami setting ini, akan sulit bagi kita untuk memanage diri dengan lebih futuristik. Ya, kita tidak bisa bergerak pada satu titik meskipun kenyataannya kita juga masih bergerak pada satu titik, misalnya bagaimana pendidikan kita juga masih banyak yang masih dalam posisi education 1.0. Terus Mbak, ya next. Ya. Nah ini gambaran bahwa kita membutuhkan satu proses belajar yang yang bisa mengembangkan satu sustainable juga ya dunia pendidikan sekarang dihadapi pada persoalan yang sangat kompleks dari gerakan education 4.0 dari 1, 2, 3, dan 4. Nah ini bagaimana kita harus menghadapinya? Ya. Artinya ketika nanti kita bicara pengembangan potensi, berarti kita juga bicara tentang bagaimana tempat kita mengembangkan potensi itu. Kita tidak bisa bicara secara personal saja, tapi personality kita juga akan memberikan dampak pada Masyarakat di sekitar kita, nah ini saya kemarin, saya pikir saya harus memberikan wawasan ini sehingga nanti planning Anda ketika Anda akan mengembangkan potensi itu sudah mempunyai satu daya adaptasi yang tinggi terhadap perubahan-perubahan yang terus terjadi. Nah, ini saya kira perguruan tinggi tadi dilihat visi dan misinya, ya sudah luar biasa. Cuma, apakah visi dan misi yang kita miliki itu sudah sampai pada keinginan kita untuk mencapai visi dan misi misalnya perguruan tinggi Anda. Nah, ini ini kita lihat bahwa pendidikan kita masih ada yang bergerak pada lecture and memorization. Tapi juga ada perguruan tinggi yang sudah sampai pada menggunakan satu kemampuan untuk menghasilkan knowledge and production education atau sudah sampai ke innovative production education. Nah, gambaran ini sangat penting sebagai start point Anda untuk mulai melihat ke dalam, kemudian melihat keluar. Jadi, pengembangan potensi diri tidak cukup melihat kita, tetapi apa yang dibutuhkan di luar kita sehingga ada satu apa connecting ya terhadap cara kita untuk mengolah diri kita lebih baik. Oke, okay, next, next. Nah, kenapa kita perlu ya? Kenapa kita perlu mengenal potensi diri? karena di tengah-tengah perubahan masyarakat yang luar biasa. Tapi ada sisi lain yang juga terjadi, banyak sekali dari kita yang mengalami krisis, krisis identitas, krisis karakter, gagal studi juga ada, gagal peran dan gagal cinta. Ini supaya menarik ya. Ya, ini ini satu hal yang banyak dialami oleh generasi muda sehingga tidak mudah kita untuk mencapai sebuah peran yang kita inginkan. Nah, kita perlu untuk mengembangkan lebih Mungkin cerdas ya, apa yang kita miliki dan kita kembangkan dengan baik. Oke, okay, next. Nah, potensi diri itu apa sebenarnya? Kita perlu bertanya dulu sih, apa yang Anda maksud dengan potensi diri? Sebetulnya, potensi diri itu adalah kemampuan dan kualitas yang dimiliki seseorang, namun belum digunakan secara maksimal. Mungkin semua mahasiswa yang hadir di sini yang jumlahnya 230. Tanpa potensi diri nggak mungkin Anda kuliah di Universitas Negeri Malang atau bertahan untuk kuliah sampai hari ini. Tapi pertanyaannya, apakah Anda bisa mengembangkan modal yang sekarang itu untuk hidup Anda, untuk masa depan Anda, untuk karier Anda itu itu the next question gitu ya. Apakah Anda sudah cukup? Apakah Anda perlu mengembangkan sisi lain sehingga tadi Anda punya daya, daya adaptasi yang luar biasa terhadap tantangan dan mungkin tuntutan terhadap kompetensi Anda. Nah, jadi kita coba melihat sambil mendengarkan kuliah Bu Irin sambil merenung seberapa sih Anda kalau dilempar gitu ya, dilempar ke dunia kerja atau dilempar ke satu masyarakat itu Anda mampu menggerakkan masyarakat itu punya empowering saya belum tentu semua anak bisa padahal modalnya sama sama mama, sama sama mahasiswa disinilah sebetulnya kenapa kita perlu mengasah terus bahkan Bu Irin sampai hari ini selalu mengasah potensi diri saya apa ya yang belum saya optimalkan meskipun saya sudah mencapai ya dokter ya udah guru besar tapi seringkali masih perlu nah ini contoh jadi potensi diri tidak dibatasi oleh Umur tidak dibatasi oleh level pendidikan, tetapi selalu bergerak secara dinamis. Terus, nah, saya mohon anda sambil mendengarkan, tolong anda tuliskan mimpi anda tentang masa depan anda. Ya. Ini sekalian training nih, <kara> karena judulnya mengenali ya, jadi pakai latihan. Coba anda bayangkan, jadi saya ingin jadi apa? saya ingin dikenang seperti apa? Tolong dijawab pertanyaan Firin ini, ditulis kertas kecil tapi nggak usah dikumpulkan, tetapi sebuah refleksi. Ya, mimpi Anda itu apa? Saya ingin jadi seorang dosen, saya ingin menjadi seorang uh, mungkin pengusaha, saya ingin menjadi presiden, mungkin ada yang saya ingin menjadi XIZ gitu ya. Kemudian saya ingin dikenang sebagai apa? Oke, okay, kalau saya ingin jadi seorang dosen, saya ingin jadi dosen yang menyenangkan, humoris, ya, restatif, itu harus ada. Kita tidak mungkin bergerak untuk mengembangkan sesuatu yang kita tidak paham, start point kita. Oke, okay, sudah. Nah, jadi di situ ada tulisan proyeksi UMI Ya, jadi uh, saya yakin ini rata-rata umurnya berapa ya, Mbak Indra? Mungkin rata-rata 15 tahun, ya. Masih sayang saya itu 20 tahun, mungkin oh, kebanyakan. kebanyakan. Oh, sekitar 20 3 tahun. tahun. Lagi, 3 tahun lagi ingin menikah ya? <laughs> nah, okay lah. Kalau saya, ada proyeksi lulus. saya lalu, ketika tahun 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 akan ketika tahun lalu, tahun lagi, 22, tahun ingin bekerja, saya ingin apa? tahun saya ingin apa? Saya ingin menikah, saya ingin punya anak, saya ingin S2, saya ingin S3, saya ingin S3. Tolong Anda proyeksikan tentang diri Anda. Ya. Saya kasih waktu satu menit, tuliskan, renungkan. Ya, saya nggak mungkin mencoba Anda mengajak kita eh, dalam waktu setengah jam mengubah, tapi saya mengajak Anda. Oke, okay. kalau sudah jadikan ini sebagai frame of your thinking. Jadi, saya punya kebiasaan untuk melakukan UMI itu setiap hari, setiap bulan, setiap minggu, setiap tahun. Itu saya punya. Akan apa hari ini? Oh ya, hari ini saya spesial ketemu Anda. Itu saya rancang sampai saya menolak semua acara hari ini. Bahkan saya mau ngambil tag film untuk pembelajaran, saya bilang hari ini saya sudah kencan sama mahasiswa di Universitas Malang. Ini kan contoh, mengapa ya? Saya pikir mahasiswa juga perlu berbagilah berbagi pengalaman. Bagaimana ya sudahlah semuanya kan bisa diatur. Jadi ini saya sendirian untuk anda. Ini sudah ada planning satu hari besok sudah tiga sampai nanti malam saya postpone untuk nanti malam. Nah ini apa automatically ya cara berpikir kita untuk mengenali potensi apa. Oke kemudian yang kedua ada keluarga bekerja masyarakat. Jadi potensi diri yang kita miliki itu sebenarnya untuk siapa? Untuk keluarga, masyarakat atau lingkungan kerja atau kalau di sini adalah mahasiswa yang berprestasi prestasi penting sangat penting bahkan orang yang punya prestasi di masa mahasiswa itu salah satu cv-nya nampak ini gitu ya karena nanti kalau kerja itu nggak bisa ditipu nggak bisa cv kurikulum vitae itu dibikin secara insan is your process jadi kamu harus banyak banyak melakukan sebuah aktivitas yang mendukung perjalanan hidup anda nah ini akan apa mengapa bagaimana jangan kita uh, tidak menghargai waktu ya jadi orang yang mengenal HMI itu dia akan punya kemampuan untuk mengembangkan potensi itu dengan target yang jelas oke okay, next ya nanti tagihannya nanti mbak Indra oke okay, terus saja ini beberapa teori yang saya gunakan untuk menjelaskan uh, konsep nanti silahkan terus ya oke okay, next nah potensi diri. Jadi saya sudah menjelaskan bahwa potensi diri manusia itu sangat unik ya. Mungkin sama-sama satu angkatan tetapi beda, beda kemampuan yang dimilikinya. Karena kita bisa dilihat dari bagaimana kedewasaan mental, kedewasaan fisik dan sosial dan ekonomi. Jadi orang itu punya dibedakan dari potensi yang dikembangkan dengan baik. Oke, jadi silahkan nanti kita lihat secara detail next ya selanjutnya. Nah, uh, coba anda kenali dengan baik bahwa setiap orang itu sebetulnya uh, pengembangan fisiknya satu dengan orang yang lain beda. Kedewasaannya itu bisa dibedakan karena dia juga mengalami proses sosialisasi yang beda. Bahkan kedewasaan orang dari segi fisik ini juga kadang berhenti pada satu titik tertentu misalnya ya fisik kita fisik kita tuh tinggi sedang ya tinggi atau dia katakan tinggi dan tidak itu juga bagaimana proses pengembangan tumbuh kembangnya selama ini ya dari bayi uh, sampai sekarang itu nggak bisa bu kok saya tidak uh, tinggi sekali toh bu ukuran tinggi saya kok cuma sekian nah itu kan masalah fisik dan itu itu hanya salah satu sisi sementara kita juga bisa mengenal sisi yang lain misalnya dari mentalitas kita jadi orang bisa percaya diri tidak emosi kemudian bisa memiliki hidup bisa mengenal orang lain bertanggung jawab itu juga bagian dari potensi diri saya tidak tahu seberapa anda kenal baik dengan diri anda saya ini kadang-kala -kadang Gampang emosi, gampang stres. Nah, itu sebenarnya kita harus, kenapa kita stres dan bagaimana kita mengatasinya. Jadi, se seperti Bu Irin bilang, "Pahami konsep UMI, UMI. Kalau saya lagi kayak gini, mengapa? Mudah bagaimana sehingga ketika kita mengadali satu kondisi, kita langsung bisa membuat satu solusi yang terbaik." Kemudian juga ada dewasa secara ekonomi, saya nggak tahu, tapi saya yakin sebagian besar dari kalian itu masih tergantung bagi or, pada orang tua. Tapi sebagian lain itu sudah mandiri. Ini juga akan mempengaruhi. Kalau kita mampu, why not kita tidak coba menjadi seorang entrepreneur misalnya. Itu kan sebenarnya keberanian kita dalam mengambil sebuah keputusan. Kemudian juga dewasa secara sosial. Jadi ada orang sama-sama mahasiswa yang satu suka melanggar, yang satu disiplin. Yang satu punya komitmen, yang satu kalau mengerjakan pekerjaan itu asal-asalan. Ya, ini juga hal-hal yang terkait dengan bagaimana potensi diri kita, ya. Terus kita harusnya berkaca pada orang lain ya. Kenapa saya tidak seperti dia? Ini juga satu hal cara kita nanti untuk mengatasi persoalan-persoalan yang kita hadapi secara personal. Next. Terus Mbak, ya. Yeah. Nah, saya mencoba untuk mengajak Anda, ini karena forumnya juga sudah ada dialog. Mari kita semua melihat pribadi kita. Bu Irin paling suka kalau ngajarin mahasiswa itu, kalau awal kuliah itu, mari kenali pribadi Anda dengan Johari Window. Oke, sekarang Anda bayangkan, Anda semua punya empat jendela. Jendela yang pertama digambarkan kita tahu diri kita dan juga dikenal orang lain. Apakah itu? Nah, itu contohnya adalah misalnya fisik kita, tinggi badan kita, muka kita, kulit kita, umur kita. Itu bagian yang pertama. Meskipun Anda akan berusaha membuat satu, ya mungkin menutupi, saya sebenarnya kulitnya hitam, tapi saya mencoba putih, ya enggak apa-apa. Saya sebenarnya sangat gendut, tapi saya mencoba pakai baju warna yang agak gelap supaya anda tidak kelihatan itu bagian nomor satu, Sebenarnya berkepribadian juga, cakep dan tidak cakep, cantik dan tidak cantik fisik ya itu bagian nomor satu. Kita harus kenali dengan baik. Kenapa? Karena orang kadangkala -kadang tidak bisa melihat satu aspek ini dengan rasa syukur. Kita merasa tidak pede hanya karena yang pertama. Coba sekarang kita lihat jendela yang nomor dua. Jendela nomor dua, mari kita lihat sama-sama. Coba lihat bagian diri kita. Jadi kita mengenal diri sendiri, tapi tak dikenal orang lain. Jadi intinya saya, apa yang saya ada dalam diri saya, saya coba untuk orang lain tidak mengerti, tidak boleh tahu. Jadi sebetulnya setiap orang itu merahasiakan sesuatu dalam dirinya. Cuma pertanyaannya, apa yang harus dirahasiakan, apa yang tidak harus dirahasiakan itu persoalan lain. Tapi ada kan? Kalau saya tanya Mbak Indra, apa sih yang nggak boleh Bu Irin tahu? Pasti Bu Irin tuh yang nggak boleh toh ya masa tanya saya atau Mas Nuri, bolehkah saya tahu yang nggak boleh katanya disembunyikan? Oke okay lah, tapi pertanyaan saya apa yang disembunyikan? Nah hari ini kita harus tahu yang sering disembunyikan atau orang tidak boleh tahu dulu. Misalnya cita-cita, keinginan, mimpi Anda, kemudian kekurangan, kelebihan bahkan juga ada. I can speak English, mom, tapi aku malu. Saya bisa nyanyi, mom, tapi saya nggak mau menyanyi. Itu kan kadang kala juga kelebihan yang tidak boleh orang tahu. Pertanyaannya kenapa tidak boleh orang tahu? Jadi kita kadang kala menyembunyikan hal-hal yang tidak harus disembunyikan. Kita punya gagasan ide, ah enggak, ah nanti kalau salah ngomong gimana. Itu kan contoh, hidden area yang tidak menguntungkan, tetapi harusnya kita munculkan. Makanya nanti saya kira ini juga harus kita latih ya, karena butuh latihan. Nanti kalau Anda sudah punya profesi tertentu, kalau Anda hanya diam, gagasan Anda diam, Anda tidak akan dilihat Anda siapa dan bagaimana kinerja Anda. Anda bisa menulis tapi nggak mau ditulis dalam sebuah artikel. Ya, ini juga mencontohkan. Kita menyembunyikan hal-hal yang sebetulnya sangat positif, kemudian jendela yang nomor tiga itu terlena. Ya, Anda nggak paham, tapi orang lain itu paham benar tentang Anda. Ya ampun, ini Mas Mbak Alia, ini orangnya sangat humoris, mungkin sangat humble, sangat care, tapi Anda tuh biasa aja. Ya. Jadi, orang yang kita hadapi itu ada orang yang... Dia tidak menyadari dirinya sangat baik, sangat menyenangkan, atau sebaliknya, ya ampun setiap kali ketemu dia si X itu membosankan, menyakitkan, bosi, nah, itu juga ada. Jadi kita pertanyaannya, selama ini anda dikenal yang mana yang terlena? Lain area itu sesuatu yang positif atau sesuatu yang tidak positif? Saya nggak paham bu, nah, harus paham. Sampai kita tahu, ya Allah saya minta maaf ya. Kadang kalau ngomong terlalu cepat. Padahal saya kayaknya biasa aja. Ya ampun saya kalau mau mungkin menyakitkan. Makanya jangan pernah kita malu untuk minta maaf kalau kita salah dalam berbicara. Karena kadang kita nggak paham. Cara jalan Anda aja sudah dikenal orang lain. Ya ampun kalau dia jalan tepok-tepok-tepok kakinya tuh nggak nggak feminin tapi yang satu ya ampun jalannya lemah lembut ya. Itu itu juga plan uh, area, seberapa gerakan-gerakan fisik kita itu sesuatu yang kita kenali dengan baik sehingga kita bisa mengurangi hal-hal yang tidak positif. Kenapa ini penting? Sangat penting dan harus dilatih. Ya, harus dilatih. Kadang kala kita tidak terpilih sebagai anggota PEM bukan karena kita bodoh, tidak karena ada kata-kata atau behavior Anda tuh yang tidak klik gitu ya, itu aja kayaknya dia kalau nanti kerja lelet deh, nggak cepat, nah nggak kita butuh orang-orang yang cepat itu kan plan area yang kita lakukan. Kemudian yang keempat itu yang menarik ini sebenarnya kalau untuk satu training pirin kalau ngasih training itu yang unroll uh, area itu sangat menarik yaitu tidak, di, tidak dikenal diri dan kita orang lain juga nggak kenal ya jadi anda nggak paham orang lain juga nggak paham jadi perilaku kita kadang-kala -kadang, hmm, jelas gitu ya dan banyak orang yang melakukan itu, tetapi untuk Anda tidak ya. Apakah itu? Itu adalah biasanya terkait dengan motivasi. Kita seringkali mendengar kata motivasi, tapi kalau motivasi itu digali lebih dalam lagi, akan bisa memberikan satu apa ya pijaan yang jelas sehingga semua perilaku yang kita lakukan itu jelas motifnya apa ya nah silahkan dilanjut nah Motivasi ini kalau kita kaitkan terus mbak, next motivasi ini kalau dikaitkan dengan teorinya maslow itu menekankan ada tiga, tiga apa tiga hal ya misalnya motivasi itu bisa need achievement, need affiliation and need power, jadi sepertinya perilaku kita itu digerakkan oleh tiga motif tadi ya, saya enggak tahu nih mbak, mbak indra yang hadir di sini nih motivasinya apa gitu ya mau ingin ketemu sama teman-teman di dunia maya atau dipaksa ya atau memang anda aduh kayaknya keren deh hari ini nggak tahu tuh pembicaranya siapa ah bisa juga ada satu keinginan untuk achievement kayaknya Bu Irin kayaknya bisa memberikan inspirasi pada saya bisa jadi orang kan uh, anda kan kalau dunia sekarang kan bisa klik siti Irina Astuti dining siapa dia kan sekarang bisa ya bisa memberikan inspirasi Oke, okay. nah saya tidak ingin dengan uh, apa hari ini Anda seperti ini, karena orang yang seperti ini agak sulit untuk berkomunikasi, ya diri terbukanya sangat kecil, yang disepunyakan banyak sekali, nggak mengenal dirinya dengan baik dan tidak paham apa yang dia lakukan. Nah biasanya yang seperti ini orangnya agak introvert, agak susah berkomunikasi dengan orang lain kita harus pandai-pandai ketemu dengan orang seperti ini ya. Jadi tapi jangan disingkirkan, jangan dimarginalkan. Justru orang-orang yang seperti ini harus kita rengkuh supaya dia bisa mengembangkan dirinya dengan baik. Dan kita sering ketemu orang seperti ini dan kita harus sayang sama dia. Biasanya mahasiswa yang kayak gini ini bingungisasi ya, suka bingung ngomong bingung, diajak ngomong bingung ya, dan ditanya sesuatu nggak ya tidak responsif dan sebagainya. Oke, okay, next. Ya. Terus Mbak next. Nah, saya kira kita akan menjadi orang yang seperti ini ini lebih punya fleksibilitas. Dia akan menjadi orang yang punya daya adaptasi yang baik karena dia tahu betul apa yang harus dia lakukan. Orang-orang yang mengenal dirinya mulai hari ini tentunya mari kita buka jendela kita. Mari katakan eh Mas, eh, Mbak apa ya yang kurang baik di mataku kalau aku ngomong gimana ya itu kita minta bahkan saya selalu minta sama anak-anak uh, dosen-dosen -anak, dosen-dosen kadang sama dosen muda aku kayak gini gimana ya ibu kurang gini ya kita perlu kita perlu untuk mendapatkan feedback ya meskipun sudah tua misalnya dalam hal tertentu kita kan juga kemudian kita harus kuatkan rasa percaya diri yang disembunyikan itu perlu ada ada mbak Jangan kita tuh ember kalau dalam bahasa Jawa, ember apa-apa diceritain tidak boleh itu. Itu nggak dihargai. Jangan, kita harus tahu mana yang disimpan, mana yang harus dikeluarkan di dalam satu aspek kepribadian kita dalam berhubungan atau berkomunikasi dengan orang. Nah, anak-anak sekarang tuh suka yang perlu disembunyikan, di apalagi dengan medsos. Medsos itu harus hati-hati kapan kita menunjukkan aktualisasi diri kita kapan kita harus tidak perlu untuk menunjukkan siapa kita ya kemudian yang tak kenal itu juga dikurangin karena ini yang nomor empat ini jendela nomor empat memang membutuhkan latihan ya karena dari hasil analisis Bu Irin kalau melakukan pelatihan hampir sebagian orang itu kalau melakukan aktivitas apapun itu motif bersahabatnya lebih tinggi jadi sekedar aman secara sosial. Aduh nanti nggak enak, enggak datang. Nanti nggak enak kalau nggak ke kampus, dibilang males. Tapi bukan need achievement. Bukan karena untuk sebuah prestasi. Nah kita tahu. Jadi sebetulnya hari ini Anda bisa kenali sama-sama kuliah, kenapa yang satu IPK-nya bagus, talentanya bagus, karena motif salah satunya. Ya mari kita asah motif kita untuk lebih ke need achievement-nya lebih kuat. Oke, okay, next. Silakan lanjut, Mbak. Nah, sebetulnya kenapa moni, uh, tadi dibutuhkan kita mengenal Johari Window? Sebetulnya Johari Window nanti dalam prakteknya ini akan memudahkan kita untuk melakukan komunikasi dengan berbagai karakter orang. Jadi Bapak uh, Bapak Ibu ya. Jadi anak-anakku, kadang kala kita itu menjadi stagnan di dalam mengembangkan potensi diri ketika kita tidak mengenal cara yang efektif yang bijak ketika sedang berkomunikasi. Personality kita beda, tetapi bukan berarti perbedaan personality kita akan mengganggu cara kita mengembangkan potensi. Bahkan saya suka dengan apa ya, dengan Johari Window itu saya panas ingin ketemu sama profesor-profesor yang dibilang dulu misalnya sebelum profesor ya dosen dosennya yang dibilang kak gimana angel tuh saya malah suka karena dengan cara saya saya ingin belajar dari dia dari aspek apanya keilmuannya jadi tidak ada masalah bagi kita semua kalau kita tahu bagaimana memahami komunikasi dengan siapa kita itu bertemu atau berhadapan oke okay, next ya terus Ya, saya yakin bahwa tidak semua dari Anda yang 210 itu sudah mengenal dengan baik ya. Kok tahu Bu Irin ya tahu saja. Karena Bu Irin kan juga punya mahasiswa. Kalau sedang ngobrol tuh kalau ditanya Anda mau kemana dan bagaimana tuh jawabannya itu ABCDEFG loh ya. Itu kan jawaban itu menggambarkan ada eh, apa ya? varian ya. Varian X yang menyebabkan jawabannya berbeda ya. Ya salah satunya kadang tidak mengenal potensi bahkan nanti nek ditanya nanti kalau mau bikin skripsi nulis apa tuh jawabannya juga a b c d e f g menggambarkan ada something happen gitu ya di dalam personality jadi uh, mungkin ini satu hal yang harus kita renungkan nanti setelah ikut webinar ini tolong anda seperti berkaca pada diri sendiri apa ya masalahku ya coba anda apa urai satu persatu ya apakah ke kekuranganku apa kelemahanku dan satu pesan Bu Irin kekurangan itu jangan dipelihara kalau dalam saya ah dipertahankan meskipun kita paham bahwa tidak ada manusia yang sempurna ya tetapi kekurangan itu harus menjadi target kita untuk mengatasinya lebih baik dan meng mengatasi kekurangan itu sama dengan proses hidup seperti hatinya kita sekarang belajar sampai hari ini, ya. oke okay, next next mbak, ya strateginya seperti apa, ya banyak strategi yang harus kita lakukan ya untuk uh, memahami diri kita yang tadi sudah minimal hari ini saya berpikir karena dulu aku Virin uh, mendapatkan pelatihan HMI itu saya masih berumur umur 38. Saya masih ingat, saya masih ingat ketika dikasih PR. Coba kamu ingin jadi apa dan sebagainya sampai hari ini masih tertanam dalam pikiran saya waktu itu, saya menuliskan hal-hal yang sangat futuristik, mimpi saya. Saya masih ingat umur 38. Jadi saya masih punya dua anak, saya tulis saya ingin S2. Saya ingin punya anak yang nggak saya tulis punya anak laki ya. Saya ingin naik haji, saya ingin menjadi seorang ini. Saya, saya, tulis semuanya waktu itu. Dan saya, apakah semuanya saya dapatkan hari ini? Alhamdulillah dapat. Alhamdulillah. Yang tidak saya tuliskan, saya masih ingat saya tidak tambah anak karena anak saya dua, tapi saya dikasih Allah dua anak. Makanya waktu mendapat anak anugerah itu saya agak kaget tuh ini nggak ada rencana. Artinya apa? Ini sebuah indikator bahwa yang direncanakan itu kadang -kadang juga bisa tidak sama dengan yang kita tuliskan. Itu oke. Okay. Tetapi kita harus punya satu target dalam hidup. Kenapa? Ibaratnya gini, aku mau ke Malang, oke. Okay. Mau ke Malang, ya. Ngapain ya? Itu tujuan saya. Ke Malang mau dapat apa aja, satu, dua, tiga. Itu kan juga beda. Berapa lama sampai ke Malang? Um, pokoknya tiga hari aja sih sampai Malang. Ya itu juga akan bisa juga. Tiga hari sampai Malang bisa. Tapi enam jam juga bisa. Sama, di dalam hidup itu mencapai tujuan itu bisa cepat, bisa lambat tergantung bagaimana strategi yang kita mainkan. Mau lulus cepat, tiga setengah bisa, kenapa tidak? Empat tahun bisa, 3,8 bisa. Cuma strateginya kayak apa? Itu persoalannya. Maka tadi Bu Irin selalu, keep in your minds. Akan apa, mengapa, bagaimana. Itu kalau Anda pakai untuk apa ya salah satu cara kita untuk menganalisis semua hal yang kita lakukan, Selama kita masih dikasih waktu oleh Allah, insya Allah kita akan sedikit mengalami kegagalan. Karena bagaimana? Kegagalan itu dalam mencapai sesuatu, itu karena bagaimananya itu tidak dirancang atau tidak komitmen terhadap bagaimana. Nah, bagaimana itu termasuk strategi. Oke, okay, next. Ya, silakan. Strategi, Mbak. Next. Nah, kembali pada isu yang tadi bagaimana kita mengembangkan apa tadi potensi diri jadi potensi diri kita karena kita bicara potensi diri itu berarti bicara tentang diri kita ya itu ternyata pernik-perniknya banyak ya ada emosional ada aspek fisikal aba sosial dan mental jadi kita harus paham bahkan satu hari ini kalau kita terbiasa ya mohon maaf kalau kita sudah mengenal potensi dengan baik, itu pun kita tahu, loh, kita tuh fisiknya lagi nggak oke, okay. lagi masuk angin, lagi stres, lagi overload, lagi nggak fokus. Itu kamu paham? Emosi kita lagi nggak oke, okay, itu paham. Jadi, sebetulnya dengan mengenal potensi diri, kita akan bisa memainkan dinamika personality itu dengan lebih baik. Dan kita bisa mengatasi diri sendiri dulu dengan lebih baik. Kita tidak harus meminta tolong orang lain kalau kita tahu apa sih yang sedang terjadi. Itu juga mengenal potensi. Misalnya, Bu Irin hari ini uh, overload, ya overload dengan banyak hal. Tadi saya sudah planning. habis ini, nanti habis ketemu Anda, kayaknya saya mau jalan sebentar deh, mau makan siang kemana, atau cari sesuatu yang refresh. Itu kan fisik. Mental ya, semalam juga webinar. Oke, okay. itu kita tahu. Bahkan, kalaupun Anda tahu fisik, kita nggak perlu ke dokter. Kita bisa tahu oh, ini lagi karena kurang minum, kurang tidur, tidak harus karena kita tahu betul. Ini contoh bagaimana mengenali pengembangan diri. Oke, okay, next. Oke, okay. terus Mbak. Ya, yeah. nah, jadi kita mulai kenali diri Anda dengan baik kita mulai hari ini tadi dari tiga empat itu tolong mulai kenali. Oke, saya lagi emosional, saya nggak fokus. Kalau nggak fokus, kenapa? Bagaimana saya coba recovery dengan cepat? Sebetulnya yang bisa mengobati tentang masalah kita itu bisa kita kok. Kalau anda tahu caranya, ya tadi ini sudah kasih tahu. Kemudian unlocks ya, potensial jadi kita tuh jangan mengunci bahwa kita nggak bisa kita bisa lakukan apa yang orang lain bisa cuma kadang kita sendiri yang mengatakan saya tidak bisa ya kita seringkali memberlenggi diri kita ketika kita belum mencoba nah itu bicara soal pola pikir next ya jadi kita harus strategi kita next kita harus mengupas cara berpikir anda Fixed mindset ke grow mindset. Ya. Saya amatin banyak sekali orang itu cara berpikirnya masih fixed mindset. Dan itu paling sulit. Paling sulit untuk diubah. Ya, apalagi kalau sudah bicara tentang masyarakat secara luas. Mahasiswa kalau masih fixed mindset, dia tidak punya satu dorongan untuk mengaktualisasi dirinya dengan lebih baik. Orang yang punya grow mindset, salah satu cirinya itu adalah dia tidak bosan untuk belajar dan usaha. Dua keywordsnya, belajar usaha kalau itu sudah keep in your minds, itu kita nggak akan bosan untuk menghadapi semua masalah itu dengan belajar ya dan berusaha tapi kalau ah sudah nasib kok ya, karena kita itu enggak bisa apa-apa wong pemerintah juga sudah begini kok kita kan sudah ada Covid yang nggak usah rempong, kita biasa aja dia. Ya iya itu cara berpikir menyerah pada sebuah keadaan. Bahwa kita tidak mengingkari sebuah keadaan iya, cuma menyikapinya itu yang akan dibedakan cara berpikir Anda. Saya kalau ngobrol sama orang tuh bisa Kok oh, nggak ikut nggak S3 atau bu? Ah, so, uang urep S3 We aku ya sore bu? Sungguh gua anak-anak gua ya. Nah, itu tuh itu sebenarnya maaf ya itu fix loh. Ya tapi mungkin cara menjawabnya bisa menggambarkan kromeset. Saya mungkin S tidak perlu S3 bu, tapi saya akan kembangkan dengan ini karena saya akan fokus. itu sudah jadi orang tuh bisa menangkap cara berpikir Anda itu dari cara bicara Anda. Jadi mohon maaf, nanti kalau Anda lulus nih, maaf ya. Kalau Anda lulus, itu yang paling penting adalah bagaimana orang memahami isi kepala Anda. <tuh -tuh> Makanya wawancara itu kadang kala menjatuhkan Anda tidak diterima karena Anda menjawabnya tuh maaf, masih fixed mindset. Orang orang nggak suka terima orang yang fixed mindset. Orang yang kayak gini nih nanti kalau kerja itu nggak bisa maju, nggak bisa maju pada perusahaan itu misalnya. Jadi kita Bu Irin kalau kalau lagi ngomong bimbingan skripsi aja aku ini anak di komisi fixman. saya kamu itu kenapa harus rubah cara berpikir kelihatan ya ngobrol sama-sama mahasiswa sudah mau lulus kok isi fixman. sepi ya oh boleh caranya aku aku ubah nih ya karena kalau dengan ketemu kayak gini nanti dikasih masukan juga enggak mental itu ya. Ini contoh bagaimana cara berpikir Anda juga akan dikenali bagaimana potensi Anda gitu ya. Next. Ya. Terus, Mbak. Ya, banyak cara yang harus kita kembangkan ya. Ini ini saya gambarkan uh, how to improve your mentality, your knowledge and stay smart. Jadi mohon maaf ini cara berpikir itu harus dilatih mbak. Bahkan statement-statement kalimat itu juga menggambarkan bagaimana cara berpikir anda. Ya ini saya hanya menggambarkan ini bagaimana mengembangkan otak kanan otak kiri itu harus seimbang. E, kemarin ada satu riset bahwa kalau dulu anak-anak yang apa ya dari eksak itu lebih ke otak kiri tapi sekarang untuk zaman sekarang di zaman era revolusi industri 4.0 apalagi sekarang perkembangan AI artificial intelligence menjadi satu yang menjadi apa ya akseleratif terhadap perkembangan IT kayaknya kita dituntut punya keseimbangan bahkan saya pernah ikut pelatihan ya semacam pelatihan untuk pengembangan otak kanan otak kiri di disarankan bagaimana itu seimbang Justru juga untuk anak eksak, ya. Jadi, keseimbangan otak kanan, otak kiri sekarang juga menjadi satu uh, tuntutan, loh. Tapi bisa enggak ya, Bu? Nah ini masalahnya bisa enggak, Bu? Tiba-tiba otak kanan, tak saya udah kiri, terus tiba-tiba ke kanan nih. Nah, ini butuh latihan sampai Bu Irin tuh uh, pernah ikut pelatihan gym ya, karena saking butuhnya uh, untuk memberikan sebuah narasi, dan saya latihan tuh prinsip jadi sebuah cara untuk e, mengajak otak saya itu setiap hari itu senam jadi ya mohon maaf saya itu senam otak itu setiap hari dan itu penting kamu kan senam apa ya senam ya olahraga goes and so on gitu tapi ternyata senam otak tuh butuh loh kalau saya ditanya birin kamu tuh kok orang kok nggak pusing tujuh keliling kerjaan banyak apa ya aku aja otakku setiap hari anu senam raketan dua setengah menit sampai lima jadi saya dulu ikut pelatihan dan dari pelatihan berinjing itu saya punya trik-trik tertentu bahkan kalau saya lagi sepanang itu saya tahu aduh ini otak saya lagi nggak connecting itu saya harus ngapain itu itu contoh bagaimana kita juga berpikir cerdas karena bagian yang tidak pernah kamu sentuh dan tidak pernah diajak olahraga itu ya otak itu jadi saya sarankan nanti setelah ketemu Bu Irin cari di Mbah Google gitu ya. Brain Gym ya. Bagaimana uh, Anda setiap hari dua setengah menit aja lah, lima menit mengajak otak Anda itu bersenam ria. Ya. Gampang lah sambil tiduran, bangun tidur, bikin kopi itu bisa Mbak. Karena senam otak itu tidak fisik. Tetapi mengajak relaksasi si otak itu untuk connecting lebih bagus. Oke, nanti latihan ya dari senam otak. Oke, next. Dan hasil riset saya juga mengatakan senam otak uh, bisa membuat kita lebih Uh, apa lebih rileks dalam berpikir kemudian tadi emosi ya tadi emosional jadi uh, de, uh, kita harus mengenal apa ya diri kita tuh dengan lebih baik karena emosi itu expression ya jadi ini lagi emosi itu ya bu anda menutup itu ya tetap mukanya jelek banget gitu ya jadi suhari window tadi ya tidak bisa ditipu jendela nomor satu kalau lagi galau lagi sedih itu nomor satu tuh kelihatan ya Nah, apa yang harus anda lakukan anda latih banyak sekali yang bisa anda latih misalnya bagaimana improve decision making ya ini juga membutuhkan satu latihan kadangkala uh, ya ini kalau dalam pekerjaan ya ini tapi banyak hal ya bagaimana menjadi increase personal well being ya kemudian kemampuan leadership ya increase team performance jadi maaf orang tuh tidak pernah nek jawa timurane Tidak tahu kerjasama mbak Wonglio gak nggak pinter nek ngobrolan ini kepengen ngomong Jawa Timur sebentar ya improve decision making. Jadi orang yang tidak pernah bekerja sama itu biasanya tidak terlatih emosinya. Jadi mohon ini juga saya senang ini Pem ini saya kira sebuah organisasi yang sangat strategis ya untuk melatih emosi. Cuma kalau ada orang yang emosional gimana Pem itu berperan itu yang harus kita kuatkan peran mereka. Oke, okay, next. Mohon maaf Ibu uh, waktunya ya. tinggal lima menit lagi ya silahkan ya terus kemudian ini saya kira juga sudah development personality ini sudah bisa anda bisa nanti dilatih strength di mana keluarnya di mana anda bisa tahu tapi intinya dalam mengembangkan personality anda itu bukan parsial ingat bukan parsial jadi personal development itu holistic approach ya jadi holistic approach yang harus kita tahu betul bagaimana dan kurang kita oke okay, next next mbak Ya, ini kalau ya terus-terus, Mbak. Silahkan, ini ya, ya kembangkan potensi Anda. Next, dari performance experience, kemampuan buat inovasi, mengembangkan gagasan. Nah, ini saya kira, ini uh, mungkin juga penting bagaimana potensi diri harus related, harus terkait dengan tuntutan kompetensi abad 21. Kalau yang ini kayaknya harus diasah dengan baik sebagai akademisi, yaitu kemampuan critical thinking, communication, collaboration, creativity, and innovation. Dan saya tambahkan, karena kita ada di daerah negara Indonesia yang multicultural, maka kita juga perlu mengembangkan satu multicultural education, karakter dan religiusitas kita harus kita kembangkan supaya ada balance antara kehidupan dunia dan akhirat. Ini saya saya selalu mengatakan kita tidak cukup memikirkan UMA-nya itu di dunia tetapi bagaimana kenangan itu sampai membawa kita menjadi orang yang bermakna. Jadi ini keempat-empatnya harus kita asah. Terus terakhir katanya slide terakhir. Ya. Oh ya, ini kalau skill ini karena tadi dikaitkan dengan sebentar-sebentar mbak, dikaitkan dengan apa eh industri revolusi 4.0. Jadi ini tolong dikenali juga karena mahasiswa yang punya kemampuan dari semua aspek ini tadi saya jelaskan punya daya adaptasi yang lebih baik di dalam menghadapi tuntutan dan tantangan di masa depan. Jadi social skill-nya harus kayak apa, kompleksitas problemnya kayak apa, proses skill. Nah, ini kadangkala tidak semuanya diasah di di apa di kelas tetapi bisa melalui organisasi kita akan banyak belajar untuk mengembangkan skill di masa depan. Next. Nanti kita diskusikan lagi. Ya, ini yang terakhir. Saya ini sebenarnya kenapa ini saya sampaikan kalau ini sebetulnya sangat menarik tapi belum banyak dikaji orang. Jadi bagaimana kita harus mempunyai resilience. We must be resilient. Ya, resilient itu adalah kemampuan kita untuk mengelola semua persoalan. Masalah itu menjadi lebih efek secara positif terhadap kehidupan kita. Kita tenang dan kita punya daya adaptasi yang tinggi. Kenapa resiliensi itu penting? Karena kalau dengan resiliensi, mungkin dari segi kita, kita akan bisa membangun well-being dan mengembangkan resiliensi skill yang tadi saya sebutkan. Kemudian dengan resiliensi kalau dikaitkan dengan W artinya hubungan kita dengan orang lain atau ketika kita berinteraksi dengan orang lain kita akan bisa membangun tim yang baik. Jadi resiliensi akan menjadikan misalnya organisasi BEM itu akan lebih mungkin lebih inovatif, lebih banyak kerjaan sementara dari segi komunitas maka dengan resiliensi kita akan menjadi masyarakat yang having a positive image impact di other orang Jadi orang yang resilient, misalnya Anda seorang yang resilient, maka Anda akan dilihat orang sebagai orang yang punya makna bagi kehidupan di sekitar Anda, keluarga dan masyarakat dan tentunya di perguruan tinggi Anda akan lebih menunjukkan aktualisasi diri Anda. Yang terakhir kesimpulannya Ya. Potensi diri itu sifatnya dinamis ya. Jadi Anda tidak perlu untuk tidak percaya diri, ah, saya belum apa-apa, mari hari ini kita kembangkan. Yang penting kenali potensi Anda dan pilihlah strategi yang tepat, agar Anda bisa meningkatkan dengan optimal. Potensi diri yang optimal menjadi modal penting dalam mengembangkan karir dan menghidup, menggapai hidup yang lebih bermakna. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Tentunya kita bisa diskusi karena potensi diri itu sesuatu yang sangat penting dan mungkin perlu pembahasan yang cukup ya, cukup lama tetapi tidak apa-apa. Minimal dengan ngobrol dengan Bu Irin ini ada satu apa ya? mengecas kembali ya, ngecas uh, gimana sih saya dan bagaimana saya. Jadi pesan saya akan apa? mengapa dan bagaimana setiap langkah Anda pada saat Allah masih memberikan waktu untuk Anda, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kurang lebihnya, mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak, Prof, atas uh, materi yang sudah diberikan. Sangat bermanfaat, dan uh, kami pasti tentunya sangat membutuhkan sekali. Uh, tadi kita sudah berbincang-bincang dengan, uh, tadi kita sudah mendengarkan materi dari Prof. Iren. Nanti di akhir sesi kita akan tanya jawab. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom komentar untuk Prof. Iren. Tapi sebelum itu, uh, tadi kita sudah mendengarkan tentang cara mengenali dan mengembangkan potensi diri. Uh, kita sudah uh, apa namanya, sudah mendengarkan dari Prof. Iren bagaimana potensi diri itu dan cara-caranya seperti apa. Setelah ini. Akan dilanjutkan oleh pemateri kita yang kedua, yaitu Mas Ari Gunawan, yang akan membahas mengenai strategi meraih prestasi di era kampus merdeka. Ya, ini ada kurikulum vitae dari pemateri yang kedua, dari Mas Ari Gunawan. Mas Ari Gunawan ini lahir pada tanggal 7 April 1999. Masih sangat muda. Uh, di sini ada alamat rumah, nomor HP dan alamat email mungkin bagi teman-teman semua yang ingin uh, mengenal lebih lanjut Mas Ari bisa langsung dihubungi melalui alamat email atau nomor HP yang tertera. Mas Ari Gunawan adalah officer Officer Administration pada tahun 2014 sampai 2017 di SMK Negeri 1 Samarinda, juga Sekretari Education tahun 2017 sampai hari ini di Malang State University masuk lewat jalur SBMPTN tulis tes dan merupakan mahasiswa beasiswa bidik misi Kemenrisek, Kemenristek Dikti Republik Indonesia di Fakultas Ekonomi. Uh, merupakan CEO tahun 2019 sampai sekarang dari Kerabat Tani Indonesia. Kerabat Tani adalah perusahaan pada bidang teknologi pertanian yang berfokus pada kondisi lahan pertanian, juga merupakan CEO dari tahun 2017 sampai hari ini di Leadportal.id... Perusahaan pengembangan media pembelajaran berbasis destructive learning. Ya, di sini ada pengalaman organisasi dari Mas Ari Gunawan seorang e, merupakan sekretaris pada tahun 2016 di Gerakan Pramuka Saka Wirakartika Provinsi Kalimantan Timur, e, koordinator studi ilmiah 2017 sampai 2018 Asrama Mahasiswa Universitas Negeri Malang dan publikasi dan media 2018 Tim Indonesia Bebas Sampah 2020 Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Nah, ini bisa dilihat e, oleh teman-teman capaian prestasi 5 tahun terakhir. Ya, uh, mungkin langsung saja ke penyampaian materi oleh Mas Ari Gunawan yang akan membahas mengenai strategi meraih prestasi di era kampus merdeka. Kepada Mas Ari Gunawan, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, apa suaranya terdengar? Iya, Mas, terdengar. Terdengar ya. Uh, yes. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, baik. Uh, yang terhormat Prof. Irene, uh, selaku pemateri pertama. Uh, saya juga sangat belajar banyak dengan Prof. Irene, termasuk beberapa jurnal beliau. Jadi, uh, sudah, tadi saya juga belajar banyak dari Prof. Irene. Jadi, di sini saya sebagai peserta juga sebenarnya karena belajar banyak dari Prof. Irene. Jadi, uh, di sini saya cuma mau sharing-sharing aja beberapa pengalaman saya dalam mengembangkan diri. Jadi, sebenarnya saya nggak punya teori yang pas untuk mengembangkan diri karena saya yang mau saya, yang mau saya sampaikan. Uh, apa yang saya alamin saja nih uh, yang <coughs> saya alamin seperti itu baik uh, prof Irene mohon izin saya ingin uh, sharing sedikit ke teman-teman oke okay. uh, oke okay. baik lagi-lagi uh, saya mengawalin dari uh, diri saya sendiri uh, saya kasih judul materi saya pada hari ini kisah anak hutan untuk membangun negeri gitu. jadi uh, karena saya dari kalimantan teman-teman saya dari kalimantan timur dulu saya tinggal waktu kecil saya umur 1 sampai tahun itu saya tinggal di area persawitan di hutan Kalimantan seperti itu dan orang tua saya uh, bekerja di hutan sawit juga seperti itu dan ini area di Kalimantan jadi dan masih sangat hijau memang dan memang sekarang sudah mulai tergerus ya dengan industrial nah ayah saya dulu uh, seorang penjual uh, rujak penjual terang bulan penjual gado-gado ya semuanya dijual seperti itu jadi uh, apa ya sangat perjuangannya itu sangat ini apa namanya tidak bisa dibilang mampu gitu orang tua saya seperti itu dan saya juga membantu orang tua saya dan sekarang uh, orang tua saya merupakan peternak lele dan juga petani hidroponik yang ada di Kalimantan dan saya dulu mengawali mengawali karir saya di pendidikan itu juga aktif di pramuka dan saya membantu orang tua saya juga dalam hal uh, pertanian dan perikanan yang ada di uh, lingkungan rumah saya seperti itu nah Uh, saya dulu merupakan seseorang yang punya semangat belajar yang uh, cukup tinggi waktu SD. Waktu SD saya sangat tertarik dengan matematika, teman-teman. Jadi ketika dulu matematika saya itu tertinggi seprovinsi Kalimantan Timur karena nilai saya waktu SD itu untuk matematika itu ujian nasional itu saya dapat 100 waktu itu. Jadi di ijazah saya itu matematikanya 100, teman-teman. Nah tapi setelah masuk SMP itu saya kehilangan ketertarikan terhadap matematika. Jadi nggak tahu kenapa. Jadi akhirnya mulai beralih ke hal lain seperti bisnis, ya. seperti uh, mulai berjualan dan lain-lain seperti itu. Nah saya juga sangat tertarik di uh, dunia kepemimpinan sejak SMA. Itu saya mengawali karir saya di SMA itu di dunia kepemimpinan seperti itu dan ketika saya lulus uh, saya sangat tertarik untuk jadi uh, apa ya menjadi ikatan dinas di salah satu perguruan tinggi ikatan dinas yang ada di Indonesia sekolah tinggi akuntansi negara cuman waktu itu uh, politeknik Stan menolak saya seperti itu terus juga UGM menolak saya waktu itu di jalur mandiri gitu jadi uh, ya waktu itu sempat putus asa sempat putus asa di utul UGM juga gagal di ujian Stan juga gagal Padahal saya belajar dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam setiap hari untuk persiapan, tapi gagal. gitu. Dan akhirnya saya masuk Universitas Negeri Malang di jalur SBMPTN waktu itu. Dan uh, saya anak rantau, jadi saya benar-benar datang ke Malang itu sendirian dan benar-benar uh, tanpa, apa ya, saya nggak punya keluarga di sini, jadi benar-benar kosongan gitu. Dan hampir ketipu beberapa kali, mulai dari mencari tempat tinggal, mencari Uh, apa namanya mencari kendaraan dan sebagainya seperti itu. Dan di sisi antara SMA sampai kuliah, SMK sampai kuliah gitu kan. Di situ saya membaca sebuah buku judulnya ini, Mimpi Sejuta Dolar. Ada yang tahu nggak siapa siapa yang menulis? Mungkin di sini yang nulis, mungkin sosoknya di sini yang tahu. Siapa? Mary Ada yang tahu? Mary Riana Meridiana. ya. Yes. Mary Riana. Saya terinspirasi dari Mary Riana dan saya, saya, mau I make my own uh, dream gitu kan. Saya bikin mimpi satu juta dolar saya kayak gitu. Dan uh, saya sedang serang, sedang menulis buku dan mimpi anak desa untuk membangun bangsa di mana uh, sekarang di umur saya yang ke 21 tahun saya sudah mendapatkan tujuh seventy thousand dollars dari uh, perjuangan saya untuk proses membangun bisnis kayak gitu. 70 ribu dolar di 20 tahun umur saya seperti itu. Jadi uh, benar-benar saya terinspirasi dari sini untuk mimpi juta dolar yang saya uh, raih dan di umur 20 tahun ini saya sudah menapaki jalur itu seperti itu. Nah uh, itu sedikit intermezzo pembuka dari saya uh, sebagai background latar belakang saya begitu. Berikut uh, data diri singkat saya yang mungkin tadi sudah disampaikan di uh, moderator. Saya kelahiran di Samarinda dan ini beberapa kontak persen saya bisa dihubungi nantinya kalau misalnya mau sharing bareng oke okay. saya mengawali karir saya ini kelanjutan ceritanya ya tadi ketika saya masuk kampus nah saya dapat inspirasi untuk uh, mempunyai satu juta dolar kayak gitu kan nah uh, saya di semester 2 saya uh, ikut kompetisi bisnis akhirnya dengan uh, waktu itu namanya CBCC itu creative business creativity competition itu di mana saya waktu itu masih semester 2 untuk memberanikan diri ikut kompetisi, di mana saya berhasil menggugurkan 50 tim se-Indonesia pada final CBCC Brawijaya 2018 dan menghadapi mahasiswa semester akhir di empat besarnya. Jadi di empat besar itu saya menghadapi IPB, UB, sama UI waktu itu. Nah, ini salah satu uh, loncatan karir saya di dunia uh, prestasi waktu itu. Nah, setelah itu... Uh, inovasi yang kami kembangkan uh, diundang untuk dapat development di investor dari Daya University of Taiwan, teman-teman. Dan juga diundang di investor Telkomsel NextDev, Gojek, dan juga kita bisa.com. Waktu itu kita present di salah satu stasiun TV nasional. Dan saya juga mengembangkan uh, platform pembelajaran yang sekarang sampai sekarang sudah digunakan lebih dari 2.000 pengguna di 280 wilayah di seluruh Indonesia. Dan juga uh, saya mengembangkan Uh, Kalifa juga. Kalifa ini salah satu uh, ya, apa ya? Inovasi di bidang uh, pembelajaran Al-Quran dan keagamaan. Dan waktu itu saya bawa untuk mengikuti kompetisi di MTQ Mahasiswa Nasional uh, Banda Aceh. Yang Alhamdulillah kita mendapatkan emas kemarin tahun lalu, setahun yang lalu. Dan saya juga mengembangkan inovasi di pertanian, di kerabat tani. Yang tadi itu menapaki mimpi saya untuk mempunyai satu juta dolar dalam bisnis saya seperti itu. Dan pada setahun yang lalu, saya mendapatkan undangan dari uh, Wakil Presiden Bank Dunia untuk bisa uh, meeting dan juga uh, mengembangkan inovasi di bidang pertanian di negara berkembang seperti itu. Dan ini Kerabatani perusahaan yang saya kembangkan sekarang, di mana Kerabatani merupakan suatu uh, perusahaan yang berkembang di bidang teknologi pertanian yang membantu petani untuk meningkatkan produktivitasnya. Dan ini kita waktu diundang di Transmedia. Dan tahun ini Alhamdulillah kita terpilih menjadi salah satu inovasi yang mendukung ketahanan pangan bangsa di COVID-19 sekarang ini dari Kementerian Stek Green dan LPDP. Dan ini beberapa capaian uh, research um, funding yang kita dapatkan, gitu teman-teman. Jadi, dan ini salah satu yang terakhir adalah setahun yang lalu juga, kita berhasil presentasi di depan 35 negara di dunia, di CGV Seoul, Korea Selatan, untuk uh, mempresentasikan pertanian Indonesia di sana. Gitu. Jadi, apakah dulu banyak yang meragukan? Itu sangat banyak banget yang meragukan. Saya sering sekali dijatuhkan, mahasiswa baru, kamu bisa apa? Seperti itu. Dan itu adalah salah satu hal yang uh, membuat saya untuk tetap kuat, untuk tetap bisa yakin dengan mimpi-mimpi saya. Seperti itu. Nah, di sini yang masuk ke intinya adalah how I can start. Bagaimana saya memulai? Gitu kan. Bagaimana teman-teman mahasiswa bisa memulai menatangi karirnya masing-masing untuk bisa uh, mempunyai karir yang sangat baik ke depannya seperti itu Dan mungkin di sini saya mau share uh, apa yang saya lakukan seperti itu jadi selain juga kita bisa menapaki apa yang kita mau kita juga bisa berdampak berimpact untuk lingkungan sosial kita seperti itu nah uh, yang pertama yang paling saya lakukan ketika saya tiba di Malang dulu adalah saya menentukan tujuan karir dimana uh, itu adalah langkah pertama untuk mempersiapkan masa depan saya mau jadi apa saya mau jadi entrepreneur Akademisi, profesional, dan lain-lain, itu yang harus dipertanyakan. Yang paling pertama harus teman-teman lakukan ketika teman-teman mau uh, fokus ke masa depan dan mempersiapkan masa depan seperti itu. Nah, mungkin di sini ada yang pernah dengar kata passion nggak? sini, Passion. Sudah pernah dengar passion ya? Oke. Okay. Nah, ini saya punya pertanyaan di sini. Mungkin salah satu teman-teman mau menjawab. Mengerjakan passion, tapi penghasilan sedikit atau penghasilan besar tidak sesuai dengan passion. Teman-teman, pilih mana? Mungkin ada yang mempunyai pendapat. Passion tapi penghasilannya juga banyak. Oh, enggak, <tuk> Bu Rene, pilihannya cuma dua nih, enggak ada pilihan ketiga deh <tuk> 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 ya. nah, Itu kan yang sering uh, bermasalah sekarang. Begitu, jadi kadang ada yang dia, passionnya bagus, tapi nggak dapat penghasilan seperti itu. Ada juga yang penghasilannya bagus nih, tapi sebenarnya nggak sesuai sama passion saya. Kayak gitu. Nah, itu yang sering ditemukan dilema di lapangan seperti itu. Dan muncul lagi pertanyaan, do what you love or love what you do. Gitu. Jadi, teman-teman pilih mana nih? Do what you love or love what you do. Gitu. Kalau uh, ini kan nanti akan ada dua persimpangan ya. Jadi dalam artian saya harus mencintai apa yang saya lakukan atau saya hanya melakukan apa yang saya cintai. Seperti itu. Nah, itu nanti pada akhirnya Uh, ketemu di persimpangan nih antara saya keluar dari zona nyaman saya hanya melak uh, melakukan apa yang saya cintai atau mencintai apa yang saya lakukan seperti dan itu nanti akan menjadi kedua pilihan yang uh, mungkin teman-teman bisa renungin di dalam diri teman-teman gitu kan apakah saya hanya melakukan apa yang saya cintai atau saya mencintai apa yang saya lakukan gitu kan antara mau egois atau enggak nih gitu. nah Passion tadi itu Sebenarnya kalau passion itu bisa jadi, bisa jadi terjadi hal yang teman-teman mengerjakan passion tapi tidak mempunyai penghasilan. Itu bisa jadi seperti itu. Kayak gitu. Nah, akhirnya harus memilih do what you love or love what you do. Itu. Makanya saya pribadi lebih suka menyebut passion adalah ikigai. Ikigai adalah sebuah teori dari uh, sudah lama. Ikigai ini bukan sesuatu yang baru, teman-teman sebenarnya. Jadi ikigai ini. Saya pelajarin dari rekan saya yang berasal dari Jepang waktu itu dan ikigai ini mempertemukan empat hal: what you love, what the world needs, what you can be paid for, what you are good at. Jadi yang pertama uh, apa namanya? Apa yang kita sukai nih? gitu kan? Terus hal apa yang kita sangat menguasain di situ? kayak gitu. Nah yang ketiga apa sih yang lingkungan sekitar butuhkan? gitu. Terus yang keempat ada nggak sih orang yang memberikan penghargaan terhadap apa yang saya suka, apa yang saya jago, dan apa yang dunia butuhkan. Itu harus ketemu di dalam ikigai namanya. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman uh, ketika mau menentukan tujuan, itu harus menentukan yang namanya passion, atau kalau saya menyebutnya ikigai. Seperti itu. Jadi, ikigai ini yang akan mempertemukan kebutuhan teman-teman semua. Tapi, ikigai ini bukanlah sesuatu yang harus ditentukan. itu. Tapi ikigai adalah sebuah petualangan. Ikigai itu journey teman-teman. Petualangan yang nggak bisa ditemukan dalam sekali menentukan itu nggak bisa kayak gitu. Jadi itu ada petualangan yang harus dilewatin untuk bisa menentukan uh, tujuannya tadi. Nah, uh, kenapa sih saya lebih milik ikigai daripada passion? Karena passion itu nanti dia akan stuck di satu kayak gitu. Akan stuck di I just misalnya uh, passion aku di bidang food gitu kan di bidang food and beverage berarti aku hanya fokus di masak misalnya aku nggak bisa nih ke fotografi makanannya aku nggak bisa nih di penjualan makanannya dan lain-lain nah itu harusnya kalau kita nih bicara bicara ikigai nanti akan apa ya uh, skill yang kita punya itu nanti akan menjadi bentuk-bentuk yang bervariasi misalnya di sini yang saya tunjukkan di sini ada E shape, di sini misalnya yang tadi hanya masak, gitu kan. Nanti dia akan bertransformasi ketika kita mengembangkan apa yang kita uh, suka, gitu kan. Nah, yang di dunia butuhkan, yang uh, kita jago di situ, gitu kan. Yang akan dibayar juga nantinya, gitu kan. Nah, itu nanti akan berkembang ke t shape namanya. Nah, nanti misalnya ininya masak, ininya fotografinya nih, gitu kan. Nah, nanti akan ber -ber bertransformasi menjadi P shape, misalnya. Ini tadi fotografi, yang ini akan menjadi marketingnya nih dan sebagainya. Nanti sampai terus skillnya berkembang sesuai sama uh, kebutuhan yang tadi tadi ikiga itu yang ada empat tadi, gitu kan. Tambah skill bahkan sebelum job desk kamu sekarang mencaratkan itu, gitu. Ketika job yang lebih baik ada, kamu udah siap nantinya, kayak gitu. Jadi hidup itu bukan pilihan ganda, teman-teman. Bukan hanya satu jawaban yang benar, kayak gitu. Jadi pahami diri dulu, lihat ke dalam, gitu, sebelum. Uh, sebelum lihat keluar apa ya apa yang kamu punya value-nya gitu uang kamu punya value -nya, gitu boleh balance uang dan passion itu sangat boleh yang jadi masalah adalah ngikutin cara hidup orang lain yang nggak sesuai sama kita makanya nggak 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 disarankan untuk ngecompare orang lain ke kita kita harus bisa menemukan uh, ikigai kita sendiri gitu karena orang setiap orang kan beda beda gitu tapi yang pasti untuk menemukan journey tadi itu membutuhkan menemukan suatu uh, apa namanya ikigai journey tadi itu. Dan itu nanti teman-teman harus renungin benar-benar kayak gitu. Nah, oke, okay. Funding finding your ikigai, how to seek your purpose in life. Sekarang sini saya mau sharing gimana menemukan ikigai. Nah ini, sebenarnya ini bukan how to stepnya sih, tapi how to start your journey with ikigai sih sebenarnya. Gitu. Jadi yang pertama saya mau kenalin dulu ikigai yang tadi, ikigai. Jadi uh, penyebutannya ikigai itu Uh, sebenarnya bukan sesuatu yang baru, teman-teman. Ini sudah sesuatu yang berabad-abad yang lalu digunakan orang Jepang untuk uh, melaksanakan kehidupannya, seperti itu. Nah, kalau bicara ikigai, kita bicara tentang kebahagiaan. Kebahagiaan memiliki arti yang berbeda bagi orang yang berbeda, kan? Gitu. Namun, secara umum, kebanyakan dari kita dapat mengatakan bahwa kita ingin memiliki hubungan yang baik, pekerjaan yang berguna, perasaan nilai atau harga, semua kebutuhan bahan dasar terpenuhi dengan berbagai tingkat kemewahan. Ini adalah uh, saya saya rujuk dari uh, rujukan Ikigai yang ada di Jepang di beberapa jurnal seperti itu. Dan uh, menemukan jurnal Ikigai dari self reflection. Jadi langkah pertama untuk menemukan Ikigai Anda adalah mulai memulai di mana Anda sekarang dalam hidup Anda kan dan mencari ke dalam. Jadi apa yang benar-benar kamu kuasai? Apa yang benar paling Anda hargai dan apa yang membedakan apa yang Anda ingin buat perbedaan di untuk dunia? gitu. Jadi coba renungkan tiga ini untuk menemukan finding your ikigai nantinya. Itu renungkan tiga ini uh, apa yang benar-benar kamu kuasai, terus uh, apa yang paling dihargai, dan apa yang mau kamu buat berbeda. Gitu. Mungkin kalau tadi di materinya Prof Irene juga ada beberapa ada empat hal kalau nggak salah tadi saya mencatat juga itu yang harus teman-teman renungkan kayak gitu. Nah sama. Jadi untuk menemukan ikigai ini juga uh, perlu merenungkan sesuatu untuk Uh, proses menemukan journey, gerbangnya yaitu next, uh, the third meaning of life, and the third action. Jadi, empat makna kehidupan dan empat tindakan digabung ke dalam ikigai. Jadi, uh, apa ya? Ada empat hal yang harus teman-teman tindakan lakukan untuk menemukan ikigai tadi. Jadi, setelah uh, yang direnungkan, apa tiga hal ini? Terus, ada empat hal yang harus dilakukan dalam perenungan itu, seperti mengambil waktu untuk merenung sendiri, refleksikan. Yang paling penting honestly, jujur kayak gitu. Harus jujur dan kemauan untuk berubah. Itu yang paling penting. Jadi, teman-teman udah take your time untuk proses uh, take ikigai, terus uh, refleksi kepada diri sendiri itu akan percuma kalau teman-teman nanti enggak jujur sama diri sendiri. Dan akan lebih percuma lagi kalau teman-teman nggak mau untuk berubah kayak gitu. Jadi, eh uh, renungkan ini, apa yang benar-benar kamu kuasain, apa yang benar-benar dihargain dan apa yang perbedaan yang ingin kamu buat nantinya. Baru untuk merenungkan itu, silahkan take your time, reflection honestly, dan mau untuk berubah. Dan dua kebajikan dan empat emosi membantu mendorong Anda menuju kesuksesan saat Anda mengambil tindakan dalam hubungan atau ikigai. Itu jika Anda tidak merasa termotivasi dan bersemangat, setiap hari saat bangun dari tempat tidur, inilah waktunya untuk mencari ikigai. Jadi, kalau teman-teman udah bangun tidur, ya ada semangat hidup sama sekali, dan terutama yang... 20 years old kayak saya, biasanya quarter life crisis, itu nanti akan uh, membutuhkan like bangun tidur, nggak ada semangat dan sebagainya, bangun tidur masih khawatir dan sebagainya. Ini waktunya teman-teman untuk find your ikigai sebenarnya. Gitu. Karena apa? Karena kata mentor saya, yang mengajari saya ikigai juga, yourself will be thankful to yourself in 20s. Jadi di umur kamu yang 30 tahun nanti, itu akan berterima kasih kepada umur kamu yang 20 tahun sekarang ketika kamu sudah melakukan sesuatu yang berdampak di umur kamu yang 30 nanti. Seperti itu. Nah, untuk menemukan Ikigai yang tadi saya bilang sekali lagi, saya tegaskan, Ikigai itu journey. Bukan sesuatu yang harus ditentukan sekarang. Tapi itu journey. Gitu. Ikigai bisa saja berubah, bisa saja membentuk shape-shape yang berkembang. Seperti itu. Nah, uh, alat yang bisa digunakan untuk membantu Uh, melatih suatu ikigai atau suatu tujuan, itu nanti ada latihan pengaturan tujuan, terus lembar kuis satu penilaian diri, terus log waktu, Log kerja, itu mulai yang akan membantu Anda melacak kesuksesan Anda dalam kehidupan yang didorong oleh tujuan. Jadi, lebih ke kayak uh, map planning-nya, nanti abis ini saya jelaskan gimana uh, how to plan ourselves with manage dengan menulis sesuatu, segala sesuatunya seperti itu. Jadi, intinya ingat selalu lagi, ikigai ada empat hal yang harus teman-teman temukan. What you love what you good apa yang kamu hebat di situ dan apa yang dunia butuhkan dan apa yang dibayar atau dihargai di situ. Ini adalah apa ya mempertemukan di sini IKIGAI gitu. Passion, mission, vocation, profession. Ini yang sangat uh, harus sebenarnya harus bertemu gitu. Jadi ketika ini jadi teman-teman dapat dan melakukan journey-nya, maka nanti tidak ada lagi tuh pertanyaan do what you love or love what you do. Gitu kan. Karena keduanya adalah salah satu gabungan dari ikigai. Seperti itu. Nah, bicara soal kampus merdeka, di sini connecting-nya sebenarnya sangat besar dengan kampus merdeka. Saya sering dapat pertanyaan kayak gini, Mas, lu kan jurusan manajemen ya, kok uh, kerjanya di pertanian? Lah? Kok lu jadi CEO di perusahaan pertanian? Kok lu jadi CEO di perusahaan edukasi? Gitu kan. Nah, di sini kan aku juga pengen mas tapi aku nggak berani keluar dari zona keilmanku zona apapun itu dan sebagainya gitu kan nah di sini sebenarnya connectingnya sangat mas aku pengen nemukan ikigai tapi ikigai itu ini uh, di luar dari bidangku mas bidang pembelajaranku dan sebagainya di sini adalah waktunya ngejawab kampus merdeka itu sedang ngejawab itu sebenarnya kalau teman-teman nonton video pak makarim di kampus merdeka ini sebenarnya nge show up bener-bener Uh, gimana di era yang sekarang kita, kalau tadi katanya Prof Iren adalah multicultural education kayak gitu dan nah, nanti teman-teman bisa lihat ini saya mau show beberapa uh, presentasi dari Panadim untuk uh, menyadarkan teman-teman kalau yang namanya Iki guys jangan takut untuk like move to other area in your education sebenarnya kayak gitu nah yang pertama Pendidikan tinggi ini memiliki potensi dampak tercepat dalam membangun SDM unggul gitu kan. Karena memang nanti lulusannya akan uh, sangat dipengaruhi oleh uh, edukasi yang diperoleh di perguruan tinggi yang mereka nanti akan langsung terjun gitu kan. Kalau istilahnya apa Nadiem Makarim itu, kita di kampus itu kayak kolam renang gitu. Kita di kampus itu kayak kolam renang yang nantinya kita akan dilepas ke laut lepas yang akan menghadapi ombak, hiu dan sebagainya gitu. Nah, inovasi hanya bisa dilakukan jika ruang gerak tidak dibatasi teman-teman. Yang tadi itu, kalau teman-teman membatasi diri, kalau katanya Prof. Iren tadi adalah fixed mindset, kalau teman-teman hanya deal di fixed mind, mindset itu tadi, itu yang bikin teman-teman nggak bisa berkembang. Inovasi itu kan bukan hanya suatu produk ya, inovasi dalam diri itu juga salah satu pengembangan inovasi diri, seperti itu. Jadi, uh, yang tadi, dan konsepnya inovasinya sama, inovasi itu nggak, hanya, nggak, nggak akan bisa berkembang kalau ruangnya dibatasi. Gitu. Dan nggak ada inovasi yang dapat tercipta tanpa kolaborasi, teman Jadi pentingnya yang paling penting kan tentukan tujuan dan ikigainya nih. Habis itu how to stepnya adalah kolaborasi seperti itu. Nah ini yang tadi saya ceritakan. Jadi lulusan S1 yang sekarang kan kita dilatih di kolam renang dengan satu gaya ya, dengan gaya bebas aja misalnya kan. Padahal nanti kita akan terjun di lautan lepas yang kita membutuhkan banyak gaya gitu. Kita membutuhkan banyak menghadapi tantangan, seperti ombak, seperti hiu, dan sebagainya. Gitu. Tapi, apa? Tapi kita hanya dilatih di kolam renang, kayak gitu. Dan itu yang bikin uh, transformasi kampus merdeka yang diusung Pak Nadiem Makarim adalah sesuatu yang, how gimana kita uh, sangat terbiasa nantinya dengan kondisi yang ada di lautan lepas seperti itu, ibaratnya. Nah, dan di sini, maka ditanyakan profesi masa kini. Yang menuntut ilmu lintas mesin. Jadi saya mau tanya nih, teman-teman, profesi apa sih yang tidak yang, yang hanya membutuhkan satu rumput ilmu keilmuan? Itu sangat sedikit, teman-teman. Yang sekarang berkembang sudah hampir semuanya butuh beberapa rumput ilmu keilmuan seperti itu. Jadi misalnya uh, insinyur itu nanti dia butuh ilmu teknik, dia juga butuh ilmu desain untuk memasarkan programnya, untuk menampilkan showcase produknya, gitu pengacara, pengacara sekarang nggak bisa hanya dia ahli di hukum, dia juga ahli, harus ahli di accounting dan lain-lain seperti itu. Dan contohnya arsitek gitu kan, dia nggak bisa hanya menguasai arsitektur, dia juga nanti harus menguasain sosiologi yang ada di sekitar masyarakat tersebut seperti itu. Dan di sini uh, makanya pertanyaan ketika ditanya, kak saya nanti takut keluar dari bidang saya itu adalah pertanyaan yang sudah dapat terjawab di kampus Merdeka. Karena nanti nantinya gitu kan, Pak Nadim, uh, memberikan statement bahwa rektor itu wajib memberikan uh, hak kepada mahasiswa untuk dapat belajar tiga semester di luar program studi. Nah, ini yang salah uh, satu, jadi poin kebijakan kampus merdeka kan ada empat ya. Yang paling connecting ke mahasiswa kan kebijakan keempat, yaitu hak belajar tiga semester di luar program studi. Gitu kan. Nah, contoh kegiatan yang bisa diambil di luar program studi itu praktik kerja, magang di sekolah, penelitian, proyek independen, entrepreneur, pertukaran pelajar, proyek desa, dan lain-lain. Dan itu dilakukan oleh tiga semester, dan itu bebas, teman-teman. Jadi, ada magang di startup, misalnya, terus nanti mau mengajar di SD, misalnya ada riset dengan dosen di semester berikutnya, itu bebas gitu. Misalnya, ya, yang paling related nih, misalnya saya exchange ke Australia nih, mau belajar soal teknologi. Jadi, Australia saya jatuh cinta dengan teknologi, akhirnya saya pulang ke Indonesia, membangun entrepreneur untuk semester keduanya, membangun startup nah ternyata di semester 2-nya saya gagal membangun startup akhirnya saya magang di startup untuk belajar dan itu adalah bagaimana how to step kita langsung terjun ke lautan bebas sebenarnya dan makanya teman-teman sekarang ini program yang ada sekarang itu sangat mendukung dengan apa yang harus teman-teman lakukan maksudnya sangat akan mendukung dengan Kak, aku mau melaju nih tapi kok ditahan-tahan sama kampus nah sekarang udah saatnya nih kebijakan kampus merdeka direalisasi dan nanti akan dapat mendukung apa yang teman-teman canangkan seperti itu. Dan ini ada sedikit video uh, dari KKN. Oke, suaranya mungkin enggak. tapi nggak apa-apa dilihat videonya aja. Oke, mungkin suaranya nggak terdengar, tapi nggak apa-apa ya. Kita seru videonya dikit. Jadi mereka membangun, uh, di sini membangun pariwisata di sana. Jadi di sini teman-teman Papua sangat berterima kasih gitu ya kepada teman-teman KKN yang di sana kemarin. bukan rekan-rekan saya yang di sana kemarin. Oke, okay. nah itu teman-teman dilakukan selama dua bulan. Dua bulan mereka berhasil membangun pariwisata di sana. Mereka berhasil membangun proses belajar di sana. Gitu. Bagaimana dengan enam bulan, satu tahun, tiga semester yang dilakukan uh, oleh teman-teman nantinya, gitu kan? Dan itu yang akan menjadi salah satu uh, hal yang mungkin akan jadi sangat kesempatan untuk teman-teman. Jadi let's find your ikigai, let's find your uh, oriented nantinya silahkan teman tujuan, silahkan teman temukan ikigainya untuk apa? untuk nanti bisa memaksimalkan fasilitas yang diberikan oleh kampus Merdeka. gitu. Sangat sayang sekali ketika nanti teman-teman diberikan tiga semester tapi masih bingung nih mau ngapain nantinya. Nah itu yang sangat disayangkan, gitu Jadi proses pembelajaran itu dapat terjadi di manapun, itu. Dan ini membuktikan bahwa proses belajar itu uh, bukan hanya tanggung jawab dari kampus saja, gitu. Juga tanggung jawab dari masyarakat, tanggung jawab dari industri, tanggung jawab dari berbagai macam aspek yang ada di negara ini seperti itu. Nah, setelah teman-teman menentukan uh, apa namanya ikigai dan tujuan, silahkan bikin life mapping. Saran saya, gitu. Jadi ini yang saya lakukan juga. Bahkan mungkin kalau pelatihan life mapping itu ada sendiri, teman-teman. Jadi nanti ada pelatihan sendiri kalau life mapping. Cuman yang saya lakukan setelah saya find my my apa ya my life uh, apa my set of, my, of life gitu kan. Nah akhirnya uh, saya bikin life mapping gitu. Saya mau kemana-kemana-kemana kayak gitu kan. Nah, setelah saya bikin live mapping, nanti bisa dipelajarin sendiri di Google ya, live mapping seperti apa. Nah, setelah, setelah ada live mapping, maka saya nge-breakdown menjadi satu satu breakdown ke target tahunan. Jadi ada lima tahun ke depan. Saya mau ngapain nih lima tahun ke depannya? Jadi tahun, tahun, pertama target saya apa? Tahun kedua target saya apa? Tahun ketiga target saya apa? Gitu. Sampai tahun kelima. Habis itu, teman-teman breakdown lagi ke bulanan. Bikin target bulanan untuk 2 tahun ke depan. Jadi dari lima tahun, minimal teman-teman bikin 2 tahun di bulanannya. Itu bulan, bulan ini aku mau targetin apa sih? Bulan ini targetin apa? Seperti itu. Nah, itu yang saya lakukan, teman-teman. Tapi memang, dan ini juga uh, yang dilakukan, yang tadi mungkin di Prof. Irene juga sudah disampaikan ini ya, dia menulis, tulislah mimpi kalian. Gitu. Tulis mimpimu, semesta akan mengaminkannya. Ini kata mentor saya. Jadi, saya senang sih waktu nyorot coret mimpi saya gitu, yang sudah terwujud seperti itu. Jadi, eh... Uh, walaupun ya walaupun seperti kayak Prof Iren tadi saya sering sekali mengutip Prof Iren karena materinya bagus banget tadi intinya eh uh, apa walaupun ya apa yang kita tulis belum tentu apa yang Tuhan uh, berikan untuk kita tapi setidaknya kita punya tujuan yang bagus dan nanti semesta akan mengaminkannya dan nanti eh uh, apa yang akan kita tuju itu akan diarahkan ke sana juga walaupun nanti outputnya nggak harus apa yang kita tulis seperti jadi nggak ada salahnya kok teman-teman untuk breakdown target lima tahun dan dibuat bulanan dalam dua tahun Break begitu seterusnya dan itu akan sangat uh, giving impact yang bagus untuk teman-teman seperti itu dan pada intinya juga kolaborasi kayak gitu kolaborasi apa kolaborasi nggak hanya bareng bareng orang ya kolaborasi bidang ilmu kolaborasi orang juga akan lebih bagus seperti itu always remember finding your ikigai journey make life mapping break down right in your dream book jadi intinya ketemukan ikigai journey-nya, terus bikin life map baru break down ke 5 tahun sama bulanan yang 2 tahun, baru tulis di buku mimpinya, apa yang mau teman-teman capai. Gitu. Dan lakukan sekarang. Itu aja sebenarnya. Ya kan? Karena ribuan mil perjalanan itu akan dimulai dari satu langkah pasti. Jadi teman-teman percuma sih punya angan-angan 5 tahun ke depan mau apa, tapi nggak dilakukan. Gitu. Ya Demikian dari saya. Reach your dream. Terima kasih. eh uh, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Ari Gunawan, uh, atas materi yang sudah diberikan. sharing sharingnya sangat sangat menginspirasi juga untuk saya yang masih uh, duduk di bangku kuliah. Tadi kita sudah membahas mengenai potensi diri, dan Mas Ari juga sudah sharing-sharing bagaimana uh, strategi meraih prestasi, karena Mas Ari juga merupakan salah satu mahasiswa berprestasi di Universitas Negeri Malang, ya Mas Ari. Iya, jadi uh, kita sudah sharing-sharing dengan Mas Ari, juga mendengarkan materi dari Prof. Iren. Uh, sudah banyak pertanyaan yang masuk juga di kolom komentar dari para peserta webinar. Tapi karena berhubung waktunya juga terbatas, teman-teman dari Panitia Kegiatan memilih, hanya, hanya memilih beberapa saja. Jadi untuk teman-teman yang tidak terpilih, mohon maaf. Mungkin nanti bisa disharingkan di lain waktu lagi, seperti itu. Ya. Saya membahas uh, saya mau bahas sedikit juga tadi saya setuju dengan kata-kata Prof Iren, motivasi yang diberikan sama Prof Iren mengenai uh, potensi diri, bagaimana kita perlu mengasah potensi diri karena setiap setiap orang itu sebenarnya memiliki potensi diri hanya saja kita belum melakukannya secara maksimal seperti itu. Terus juga tadi uh, Mas Ari juga bilang bahwa uh, apa namanya? kita juga harus perlu perlu adanya inovasi pengembangan diri dan tanpa adanya inovasi tanpa adanya kolaborasi inovasi itu tidak tidak akan berhasil gitu ya Mas ya. Terutama di era kampus merdeka seperti itu. Ya, ini sudah ada pertanyaan yang dipilih bisa di share. Saya bacakan. saya juga membaca kok Mbak pertanyaan. Iya. Nggak usah. Oke, ini ada pertanyaan dari Nadia Miftakul mengenai pernyataan Bu Iren tadi tentang apa yang direncanakan tidak sesuai, tapi harus ada target. Apakah target tersebut harus tetap dari awal sampai akhir? Bila dapat berubah, apa yang menjadi acuan untuk mengubah target tersebut? Mungkin Prof. Iren bisa memberikan tanggapan. Ya, makasih. Uh, makasih. Tadi, selain saya tahu karena webinar itu limited times ya, jadi saya juga membaca semuanya, sehingga uh, saya tidak akan menjawab hanya satu karena saya juga menghargai yang bertanya yang lain, tetapi itu dimulai dari situ. Oke, okay. jadi, uh, ya, target itu memang, kalau tadi, eh, uh, sama sisnya, eh, Mas Ari, salam kenal, ya, senang sekali lihat kalian. <laughs> saya cuma ngelihat namanya, tapi ya, sama-sama hari ini. Luar biasa deh, mudah-mudahan Anda adalah pemimpin masa depan. Ya, saya kira Mas Ari itu menerjemahkan apa yang saya omongkan tadi, Umi. Tadi ya, jadi oleh karena itu, Umi akan apa, mengapa, dan bagaimana? Itu saya kira, eh, kalau sudah bikin target, apakah bisa berubah ya? Bisa saja, karena target itu eh, sesuatu yang kita pikirkan dengan, dengan baik. Sebenarnya, target itu akan menjadi... Tidak berubah banyak ketika membuat target itu berdasarkan mungkin data ya. Kalau kita bicara data, nah target itu kan banyak, Mbak. Target kita tadi, apakah kita dalam kapasitas sebagai mahasiswa atau kita sebagai individu yang ada dalam keluarga ya? Kita juga punya cita-cita banyak tadi, seperti dituliskan. Makanya akan apa, mengapa, dan bagaimana. Nah, sebetulnya yang mengubah itu bisa karena mungkin gagal. Ketika gagal, kita bisa mengubah target kita. Jadi, yang penting ini kita harus bisa merayakan sebuah keberhasilan. Nah, kadang, kadang mimpi kita itu terlalu nggak realistis ya. Mimpi yang tidak realistis itu akan terdeteksi dari mengapa dan bagaimana yang kurang kurang dipikir dengan baik. Ya. Mulai hari ini, saya kira kita kalau sudah punya target belum tercapai, kita lihat lagi. Tadi kalau saya senang dari tadi masukan dari Mas Ari, Ikaki itu juga menjadi satu metode karena Jepang tuh punya filosofi yang kuat, dan orang Jepang itu menggunakan itu sebagai prinsip hidup. Beda orang Indonesia banyak sekali punya prinsip hidup, tapi aplikasinya mungkin tidak menjadi satu values yang kuat. Itu mungkin yang harus kita kaji juga. Jadi, enggak apa-apa, Mbak. Kalau misalnya targetnya belum berhasil, ya kita lihat dan kita analisis hukumnya apa. Kalau misalnya kuliah, ya kaitannya dengan kuliah. Kemudian tadi apakah strategi itu bisa juga dirubah? Bisa saja. Karena kan gini, orang kan mem, tadi, cuma kadang kala gini, kita gagal itu sudah, apa, energinya sudah turun. Itu yang kadang-kadang kita tidak boleh. Makanya tadi saya menawarkan konsep resilient. Resilient itu sebuah kemampuan kita mengolah sebuah kegagalan jadi sebuah energi positif itu yang barangkali perlu latihan. Dan itu ada enam aspek yang harus kita kembangkan. Ya. Kalau kita ingin menjadi orang yang resilient, misalnya ada menurut uh, apa Refik itu ada enam misalnya. Regulasi emosi, impuls kontrolnya kayak apa, optimisnya kayak apa, kemudian uh, efikasi dan sebagainya, racing out-nya kayak apa. Jadi sebetulnya kegagalan itu sebuah proses pembelajaran kalau kita tahu membangun resilience. Sekarang saya lagi banyak riset tentang resilience ini jadi dan saya sangat senang kenapa karena saya punya kesempatan untuk membuat satu bukuan ya buku panduan untuk bisa menyentuh bahwa resilien itu perlu di disosialisasikan, dikuatkan karena sebagian besar dari kita itu masih di bawah cukup. Jadi orang yang kayak Mas Ari itu mungkin baru berapa persen ya. Tapi yang rata-rata tuh enggak resilien. Tadi kalau saya menekan cerita Mas Ari kalau saya sebagai pendengar yang cermat tadi, oh, Mas Hari itu orangnya resilience. Itu kalau diukur mungkin tinggi dan itu baru berapa persen? Nih? Saya seribu mahasis, eh, seribu siswa yang saya ukur itu mungkin baru 20 persen yang tinggi. Lainnya cukup. Itu itu orang yang kayak gitu cenderung ke stresnya itu lebih tinggi. Saya kira itu kemudian tadi prestasi akademik. Ya, prestasi akademik itu apakah sama dengan sudah potensinya? kira tidak sudah ada orang sukses itu tidak hanya akademik tetapi bagi orang lain ini tadi Mas Ari sudah memberikan kontribusi pada apa contoh bahwa dia tidak harus menjadi orang yang di bidangnya tetapi memberikan akses pengembangan di bidang lain itu saya kira juga menunjukkan bahwa tidak harus akademik aja ya ya saya kira itu mungkin ada yang lain kalau yang lain monggo yang ada dipilih yang lain dulu Kemudian ini Mbak pertanyaannya tadi banyak yang bicara tentang kalau lingkungannya fix mindset itu terus gimana gitu ya. Sementara kita sudah dapat harus grow mindset ya. Saya kira kekuatan grow mindset Anda harus kuat dulu sampai orang meyakinkan dan di sini mungkin harus ada aspek modeling. Jadi orang yang bisa modeling itu penting. Jadi Anda juga menjadi modeling Mas Ari tadi, saya pikir menjadi modeling yang memberikan inspirasi dan kita harus modeling tidak harus harus seperti Mas Ari dulu tetapi orang tuh bisa mengenapkan yang ganjil itu bahasa Jawa, mengenapkan yang ganjil. Apa itu maksudnya Birim? Sederhana. Kalau tidak ada Mbak Silvi, itu ada sesuatu yang kurang. Itu sudah ada orang membutuhkan kehadiran Anda itu sebetulnya langkah kita untuk menjadi kita itu sangat dibutuhkan. Apapun bentuknya, tidak harus dia itu orang yang selalu nomor satu, tetapi ada sesuatu karakter, ya. Orang yang punya karakter, orang yang berkarakter itu seperti apa, toh bu? Orang yang berkarakter itu dia punya kekuatan moral yang positif yang melekat dalam dirinya. Ketika saya nyebut misalnya, mbak siapa nih mbak mbak Sylvia ini ada nama di sini atau mungkin siapa ya Mbak Nedia? Oh kenal nggak sama Mbak Jana? Langsung orang Oh Jana tuh orangnya selalu langsung tadi jendela empat jendela tuh langsung yang positif. Itu kekuatan moral yang positif. Nah, mari kita bangun. ya sehingga kalau kita akan menyalakan lilin orang lain, jadi kita tidak mungkin bisa mengubah fix mindset. Kalau kita aja dinilai orang itu juga masih fix. Nah, bagaimana kita harus bisa menyalakan lilin orang lain? Lilin kita harus nyala ya lilin kita nyala itu artinya orang merasa bahwa ada sesuatu yang bisa kita pelajari dari saya jadi lingkungan itu akan bisa mengubah kalau orang itu melihat anda punya sesuatu tadi bisa menyalakan lilin orang lain bisa memberikan makna pada lilin. tapi kalau orang melihat anda itu dalam tanda petik ya karakternya aja tidak dinilai positif orang tidak akan mau mengubah apa yang anda inginkan tadi ada nilai kejujuran juga ya kejujuran. Ya. Jadi jendela nomor empat itu dilihat baik. Makanya kita harus belajar jendela yang nomor tiga. Yakinkan bahwa kehadiran Anda itu lebih banyak dinilai positif bagi orang lain. Maka apapun yang Anda lakukan, Anda akan memberikan spirit pada orang lain. Tuh termasuk dalam mengubah mindset tadi. Ada mindset lingkungan saya fix, Ibu. Gimana saya mengajak mereka? Hanya menyalahkan. Nah, Tapi kalau Anda juga mengatakan, saya juga menyalahkan dia itu sama kita harus tunjukkan gimana caranya orang itu bisa melihat saya dari sisi yang lain. Nah, ada satu keywords. Ada satu keywords yang mudah tapi sulit. Mudah tapi sulit itu mudah diomongkan tapi sulit dilakukan. Yaitu biasakan menggunakan kalimat efektif di dalam berkomunikasi. Kalimat efektif gimana Tobi Irin? Kalimat efektif itu kalimat sekali kita mempunyai punya efek pada orang lain. Cara yang paling sederhana, jangan terbiasa membuat statement negatif statement. Banyak orang dalam sehari, termasuk kalian, mahasiswa, aku gak iso, aku tuh capek, aku gini, aku gak iso apa-apa. Itu kalimat yang menurunkan energi dalam diri Anda dan tidak enak dilihat orang lain. Dan kadang kala terbiasa untuk memberikan komen pada orang lain. Misalnya contoh yang sederhana. Misalnya kita menegur teman kita, saya akan senang, ya. saya akan bahagia, saya akan bersyukur. Jadi, belilah statement awal ketika kita meminta orang lain untuk menuruti apa yang kita inginkan. Saya akan senang kalau kamu bicaranya lebih santun, saya akan senang kalau kamu bisa. Itu kalimat efektif. Saya akan senang kalau cara bicaramu lebih slow itu akan ubah fix oh orang ini dimarahin kok ya tetap tenang sabar itu termasuk regulasi emosi tadi ini contoh tadi ada yang bu bagaimana kalau lingkungan saya itu fix saya itu harus seperti apa ya kita biasakan sehingga orang akan merasa ada apresiasi kemudian melatih emosi ya saya kira termasuk itu kalau kehilangan motivasi gimana orang motivasi itu seperti yang tadi Pak, nomor empat nomor empat itu motivasi itu Caranya gimana? Bikin satu target yang sederhana dan Anda rayakan target yang sederhana itu. Apa aja. Misalnya ya, dan jangan setiap hari tidak melakukan dan merayakan keberhasilan Anda dalam melakukan. Misalnya sederhana. Hari ini saya ingin baca buku satu chapter. Dan Anda bisa. Hari ini saya akan baca jus satu surat saya rayakan alhamdulillah. Yang paling sulit itu menjaga motivasi itu. Ya, saya Bu Irin itu sekarang lagi sederhana ya. Saya punya punya target seperti Mas Ari masih muda ya. Kalau Bu Irin itu dulu punya target gini. Saya lulusan dalam negeri ya. Saya lulusan dalam negeri dan saya punya dan saya sangat ingat bahasa Inggris saya itu belepotan gitu. Dan cara saya melakukan mimpi saya gimana ya saya tuh biar punya rasa percaya diri karena di sini ada rasa percaya saya punya target sederhana saya belajar setelah S3 saya harus ikut uh, seminar internasional dalam negeri luar negeri dan saya alhamdulillah saya sudah pernah ke New Zealand Australia itu hanya karena uh, presenter dan kolaborasi riset jadi memang harus punya jadi kita nggak perlu tidak percaya diri saya sampai di Maren, saya pernah Your English is not good, Irene. Intonasinya gimana, kelas. Pokoknya dalam tanda petik saya bilang terima kasih, berterima kasih. Saya bersyukur saya sudah bisa ngomong. Next time I want to improve my English. Itu saya jadi saya percaya diri itu saya saya bangun step by step untuk semua hal. Jadi karena gini, percaya diri di aspek mungkin lingkungan A oke okay, mungkin mbak. Mbak Indra sudah percaya diri nih, tapi ketika Mbak Indra, kamu tolong dong di seminar internasional, kamu yang jadi host masih akan berpikir, waduh, gimana nih, gitu kan. Nah, tapi nggak apa-apa, kita menurunkan target dulu, wah ini baru latihan nih, ya bilang panitia nah, Inggrisnya hurung AP. apa, enggak apa-apa ya, saya akan coba. Nah, itu, itu the positive effects, and you can to be brief, to be presenter, ya itu kayak gitu. Jadi nggak usah takut, karena tidak ada kesempurnaan yang kita miliki, yang penting kalau kita belum baik siap menerima feedback itu tadi jendela Johari itu kan poinnya bahwa oke okay, saya belum bagus saya akan coba tapi kalau dikasih feedback itu enggak usah sedih hatiku gitu. Bertep aja saya akan usahakan. Terima kasih bahkan kalau ada orang emang kamu bisa ya saya akan coba gitu aja. Jadi itu cara membangkitkan motivasi dan cobalah untuk Anda punya prestasi meskipun hal-hal tidak harus yang seperti belum Mas Ari nggak apa-apa di kampung juga boleh ya jadi itu aja Mbak mungkin ada yang lain monggo Mbak Indra itu saya coba untuk menjawab beberapa masukan ya terima kasih Bu, Ibu Iren mungkin dari Mas Ari dulu ada yang ingin disampaikan juga terkait pertanyaan dari Mbak Nadia Miftakul ada tanggapan dari Mas Ari mungkin udah perfect sih dari Prof Iren jadi Ya, terima kasih Mas Ari. Bagaimana Mbak Nadia Miftakul? Ada mungkin yang belum terjawab ini menarik sekali Mbak. Misalnya ini loh Mbak ada uh, hmm. apa? Kalau kita rencananya gagal nanti mungkin Mas Mas Ari bisa yeah. menambahkan ya. Kalau rencana gagal itu membangkitkan semangat ya, memungkinkan semangat untuk start point yang baru itu seperti apa? Ini saya juga kemarin menghadapi bahwa dosen aku sudah gak semangat Bu Irin, harap nulis meneh gak semangat, ditolak maning, ditolak maning Jawa Timuran ya. Gimana kan kemarin ada klinik untuk menulis artikel di kalangan dosen supaya gimana sebenarnya sekarang yang saya rasakan ya. Yang saya rasakan tuh saya takut nanti kalau ngesen artikel tuh ditolak oleh jurnal Scopus Bu. Itu sudah rasanya itu sudah mati kutu gitu. Saya bilang, kenapa kamu sedih dibilang ditolak sama si Skopi? Aku ya? bilang nggak Skopus, aku nggak Skopus ya kan sekarang kan jurnal Skopus sama Skopis. Gimana kamu sedih? Kalau sedih nggak bisa mikir gitu ya. Jadi gimana Bu Irin? Ya kan itu kalau ditolak tuh kan memang mungkin rumahnya nggak sama, belum sama. Aku pernah punya pengalaman loh ditolak di tiga tempat toh. Saya masukkan ke tempat lain langsung diterima. Artinya belum konek aja. Jadi kalau kamu Stres gara-gara si skopi nggak bisa mikir nah sama ini artinya kegagalan itu bukan sesuatu yang harus ditangisi tetapi menjadi satu proses belajar oh ya mungkin saya kurang jadi tapi kadangkala itu itu saya lihat karena tidak resilient makanya Bu Irin itu sekarang lagi resilient tuh habis-habisannya jadi orang yang resilient itu ketika melihat itu tuh positif oh ya berarti saya kurang apa ya nah itu saya masih harus apa Mungkin stylingnya, mungkin uh, templatenya, mungkin apa? Jadi sama Mbak. Jadi kalau anda merasa gagal, jadikan itu sebagai start point apa dengan saya. Kalau dalam tulisan ceritanya belum bagus ya, misalnya menulis ditolak di sana sini. Kalau dalam mungkin melamat pekerjaan, pasti anda tadi kurang, kurang apa tadi? Kurang memainkan jendela anda, hari window tadi. Jadi uh, anda harus berani menunjukkan bahwa Anda itu potensial, meskipun by proses untuk belajar. Jadi kan yang diumpetin tadi, Bu, saya suka itu dari gara-gara Bu Irin, saya sendirilah dua itu sering bahkan suka berbohong. Suka berbohong untuk hal-hal yang mungkin tidak baik. Bagaimana cara menguranginya? Saya kira, uh, saya setuju tadi ada values ya. Jadi berbohong itu yang dibolehkan, tetapi mem memelihara kebohongan itu menyakitkan hati sendiri dan menyakitkan hati Orang lain, jadi berusaha untuk jujur, tapi jujur dengan siapa? Nah, tadi jujur dengan siapa? Kalau orang psikolog akan bilang, if you have problem, you can share with other people, gitu ya. Nah, cari orang yang tepat, karena itu termasuk relaksasi. Jadi relaksasi itu keluar, jadi keluar, kemudian dikasih masukan waktu mengatakan apa yang kita rasakan harus secara yang tepat dan orang yang tepat kalau tidak akan memanas-manasi nah ini makanya kita harus juga punya tadi kolaborasi friends itu juga penting ya teman yang baik dan teman yang berbagi saya kira itu tambahan jadi oke okay, semangat Mas Ari mudah-mudahan uh, udah S2 S3 kapan nih <laughs> Akhirnya, Amin lagi ya, tak, lagi penelitian S2. skripsi Bu <laughs> Belum lulus. lulus. Bisa eksplorasi dong. <laughs> Lagi penelitian, Bu, sekarang. Iya, kamu sudah banyak pengalaman tinggal ya? menuliskan apa yang... Kalau saya saran sih, Mas Sari, uh, kamu bisa. Kalau aku lihat, ini terus meramal, nih. tapi memberikan motivasi. Yes. Kayaknya kamu juga ke akademis lah. ya Supaya kita ketemu orang-orang profesor yang muda. Sekarang banyak sekali profesor muda yang... Saya kira uh, saya support kamu Kalau bisa ke luar negeri ah, Tapi nggak harus sih Dalam luar negeri bagi saya Sama aja sih Cuma uh, senangnya di mana Karena kalau okay. senang itu semuanya di sini <laughs> Saya kira itu Mas Ari pesan saya pesan sendiri. Nanti kalau sudah dokter dipanggil ya, <laughs> ya amin, amin. Eh. <laughs> Ada yang ditanyakan Masih ada waktu silahkan Mau ada pertanyaan Ya, uh, saya lanjut. Ini ada pertanyaan dari Nadia Kak Maula. Uh, Nadia bertanya, salah satu unsur atau komponen yang ditekankan dalam konsep Ikigai berdasarkan presentasi Mas Ari adalah apa perbedaan yang ini ingin Anda buat di dunia. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara meningkatkan kepekaan atau awareness seseorang terhadap pentingnya melakukan perubahan yang diperlukan di dunia. Karena beberapa kali saya temui pribadi yang merasa tidak perlu ikut berkontribusi dalam perubahan dunia, mungkin ada kaitannya dengan fixed mindset yang disampaikan Ibu Iren dalam presentasi sebelumnya. Uh, mungkin dari Mas Ari dulu yang ingin memberikan tanggapan? Oke, Mas Ari. Ibu izin uh, jawab. Oke, okay. uh, untuk apa namanya? How to like uh, dia kan intinya uh, yang fixed mindset gitu loh yang uh, gimana sih cara meningkatkan kepekaan diri terhadap uh, apakah kita harus bisa merubah dunia kan enggak juga gitu kan jadi uh, justru ya justru justru uh, selama ini saya mengembangkan beberapa bisnis saya itu based on like apa yang ada di sekitar saya bahkan apa yang saya rasakan kayak gitu jadi misalnya misalnya kalau saya kemarin bangun di portal.id itu saya based on uh, kondisi saya di Kalimantan gitu jadi karena literasi keberlanjutan studi yang ada di Kalimantan yang ada di luar Pulau Jawa itu sangat rendah. Saya saya justru dulu nggak tahu UGM, saya dulu nggak tahu UNY, UM apalagi. Tapi akhirnya saya kuliah di UM gitu kan. Nah itu sebenarnya disitulah saya akhirnya membangun something yang different mungkin sudah banyak aplikasi untuk pembelajaran untuk persiapan keberlanjutan studi, misalnya sebut saja ruang guru dan sebagainya gitu kan. Cuman segmenting marketnya itu masih belum dapat menjangkau teman-teman yang masih kurang mampu nih yang ada di daerah di luar Pulau Jawa dan sebagainya gitu kan nah disitulah saya kembangkan dan segmentinya dapat kayak gitu nah itu kan berasal dari apa yang saya alami nih saya nggak mau adik-adik saya di Kalimantan itu mengalami hal yang sama seperti saya gitu kan kesusahan dalam uh, mempersiapkan keberlanjutan studi dan sebagainya seperti itu termasuk juga uh, yang saya bangun di bidang pertanian gitu kan itu juga ya sama hal yang ada di sekitar saya ayah saya sebagai petani itu mengalami kesusahan dalam hal Misalnya uh, apa namanya untuk meningkatkan kesuburannya dan sebagainya itu gitu itu yang akhirnya uh, aku develop bareng teman-temanku dan itu bisa giving something gitu jadi mungkin uh, kepakaan yang seperti yang ditanyakan perubahan dunia dan lain itu mungkin uh, nggak perlu lebar-lebar sih yang ada di sekitar kita aja dulu gitu karena saya selalu pakai prinsip uh, apa namanya uh, local local solution and think globally gitu kan jadi uh, berpikirlah untuk yang ada di sekitarmu, tapi juga uh, growth mindset-nya untuk ke depannya. Seperti itu. Nah, uh, kalau misalnya yang apa ya, yang ditanyakan itu kepakaan sosial dan yang ada di sekitarnya itu, bagi saya sebenarnya kalau hal-hal uh, yang seperti itu tuh based on ini lagi sih sebenarnya, based on like ikigainya kamu tadi, gitu kan. Kamu menemukan ikigai itu apa? Karena sebenarnya gini, ketika kita berhasil menemukan ikigai jurnalnya kita, nanti akan ketemu tantangan-tantangan untuk Uh, lebih berubah dan lebih berbeda gitu kan kenapa karena ketika kita nanti menemukan IGG, salah satu tantangan IGG jurnal di masa yang sekarang itu kan kalau kita nggak berinovasi kita akan mati begitu kata Pak Nadi gitu kan jadi kalau misalnya kita nggak mau berkembang dan berbeda di apa yang apa yang mau kita buat berbeda untuk dunia untuk dunia itu dalam artian itu sebenarnya uh, ini teman-teman apa ya sebuah kata yang Uh, saya ibaratkan saja sebenarnya, cuman dalam artian bagaimana kita membuat sesuatu yang think different gitu kan, nggak perlu lebih baik, tapi cukup berbeda itu sudah lebih baik kayak gitu. Jadi uh, apa namanya uh, kalau uh, menurut saya uh, salah satu hal yang harus teman-teman sadari adalah di masa yang sekarang ketika teman-teman nanti finding ikigai journey-nya itu, itu salah satu hal yang harus dilakukan ya harus berbeda nanti. Jadi teman-teman nggak -teman, uh, cukup hanya untuk Proses uh, menemukan ikigainya, tapi aku mau stuck aja nih. Aku mau stay in comfort zone atau zona nyaman, gitu kan. Tapi kan sebenarnya tidak ada zona yang benar-benar nyaman, teman-teman, gitu kan. Tidak ada zona yang benar-benar nyaman, karena ujungnya kita harus nerima, gitu kan. Ujungnya kita harus nerima, ujungnya kita uh, harus berterima dengan kondisi yang ada sekarang, gitu. Dan itu pada akhirnya memaksa kita untuk berkembang lebih lanjut lagi, gitu. Jadi dalam artian yang dimaksud berbeda ini adalah how to find eh uh, gimana nantinya ini kamu punya ikigai terus bisa kamu kembangkan dan ini sifatnya berkelanjutan dan juga yang tadi intinya mencakup empat hal gitu kan like what you love uh, terus what uh, like uh, apa yang kamu ahli di situ terus apa yang dibutuhkan dunia sama apa yang uh, apa namanya di, dihargai di dunia, di dunia gitu kan lah kalau dibutuhkan dunia itu kan juga berkembang nih gitu kan kalau kita nggak jadi berbeda nanti kebutuhan dunia sudah beda kitanya nggak berbeda ya tidak akan tidak masuk dalam ikigai lagi gitu kan. Jadi kembali lagi back to stepnya ke ikigai lagi sih tadi. Gitu. Ya terima kasih Mas Ari. Mungkin ada tanggapan dari tambahan dari Bu Iren. Ya uh, saya kira ya memang nih, yang tadi Bu Iren sudah garis bawahi mengubah fix menjadi crew mindset itu butuh latihan, benar-benar butuh latihan dan bagaimana cara melatihnya, kapan-kapan bolehlah Bu Bu Irin tidak main-main ke sana ya. <laughs> Saya punya beberapa metode yang bisa membuat tadi anak-anak punya resilient tuh melalui sungai kehidupan ya. Saya biasanya melatih bagaimana membangun satu keyakinan kita bahwa apa yang sudah modal yang kita miliki itu bisa mengembangkan. Mungkin sedikit cerita saja, tapi nanti anda bisa latih kalau dalam latihan tuh kalau sungai kehidupan itu biasanya saya meminta mahasiswa atau mungkin guru membuat punya satu kertas silahkan anda praktek juga bawa kertas gitu kemudian saya minta tolong tuliskan uh, mungkin kalau, kalau waktunya lama biasanya sejak anda lahir hingga hari ini karena masih umur 20 tahun tuliskan tahun-tahun apa yang menurut anda itu punya meaning sangat berkesan meaning kemudian meaning yang seperti apa yang membuat kamu bahagia, yang membuat kamu sedih, kemudian yang membuat kamu bangga, atau kamu merasa uh, gagal. Jadi, saya biasanya minta waktu 5 sampai sepuluh menit, tapi ini satu detik aja, kamu latih. Ini sangat menarik, ya. kemudian setelah menuliskan, sudah Anda menulis, ya tulislah. Kemudian di tahun-tahun itu, berilah tanda-tanda simbol apa yang membuat Anda. Uh, menganggap itu nil apa tahun yang berkesan. Nah, biasanya di dalam uh, diskusi kecil bisa kecil bisa besar ini masing-masing peserta atau mahasiswa menuliskan tahun-tahun yang punya kesan. Biasanya kalau waktunya sedikit saya hanya tak uh, 10 tahun yang Anda anggap atau 10 10 kejadian. Nah, setelah itu mahasiswa atau peserta akan menceritakan dan cerita itu harus berani dibagi. Nah, misalnya kalau Mas Hari tadi dari dibikin sungai kehidupannya bagus sekali ya. Jadi ada tahun di, di gagal, tahun hap, tahun Anda diterima, gagal dan sebagainya itu. Nah, disitulah sebetulnya cara kita untuk meyakinkan pada mahasiswa juga untuk membangun resilience. Jadi, gambarnya gini, ketika Anda menulis sungai kehidupan itu, biasanya kita akan mereka akan cerita dan ceritanya pasti ada air mata jarang tidak ada air mata ya ada air mata ada senyum ada tawa ada sedih pokoknya banyak ekspresi yang ada di dalam cuma satu learning pointnya bahwa kalau sampai hari ini sampai anda tadi berumur berapa rata-rata berumur 20 ya 20 tahunan bu kalau anda dari lahir sampai 20 tahun itu anda bisa eksis Sebetulnya Anda tidak perlu takut untuk menghadapi 20 tahun sampai Allah kasih umur. Ini kita kuatkan dalam diskusi. Kita tunjukkan potensi-potensi yang Anda miliki. Kita tunjukkan perubahan-perubahan yang sudah Anda lakukan. Supaya tidak terjadi fix tadi. Jadi juga akan menemukan sebetulnya perjalanan hidup itu apa. Biasanya poinnya adalah di dalam sungai kehidupan ini memberikan penguatan betapa potensi itu ada dan dikuatkan dan betapa Anda cukup resilience. Nah, cuma kadang kala stagnannya di sini ya. Stagnanisasi itu sebenarnya terjadi karena tidak ada tadi, tidak ada sharing experience. Jadi sharing experience itu sebetulnya memberikan penguatan satu dengan yang lain untuk belajar tentang kehidupan. Nah, ini saya kira mungkin kalau mahasiswa BEM punya satu cara, Bu Irin itu sedang bikin satu apa? video. Jadi ini sekarang di era COVID ini saya hampir mata kuliah saya saya bikin video. Nah ini juga pembelajaran gitu ya, pembelajaran untuk kita juga belajar. Makanya tadi saya bilang potensi diri itu bikin kembangkan. Saya tidak pandai di IT, tapi sekarang bikin film kartun. <laughs> Jadi gimana menerjemahkan dengan karena produknya ada yang kartun ada apa. Jadi animasi maksud. Jadi ini satu hal yang mungkin harus kita asas dan saya sepakat bahwa uh, prinsip I itu juga perlu untuk Anda, tapi yang paling simpel mungkin kenali HMI. Mulai hari ini siapa saya tadi mimpi-mimpi itu ditulis dengan baik dan kalau dirayakan, setiap mau tidur tuh itu selalu rayakan. Alhamdulillah ini aku sudah ketemu dengan 200 mahasiswa saya yang baru. Saya senang sekali, saya bersyukur karena itu energi positif akhirnya capeknya hilang. Ya, orang yang merasakan energi positif dari sebuah interaksi itu biasanya akan fresh thinking. Nah, tapi kalau kita tidak pernah hanya di kamar kos, terus kemudian kalau HP juga HP-HP yang membuat kita tereduksi values kita, melihat gaya hidup, tapi bukan melihat positif knowledge yang penting itu, itu juga trik saya. Jadi mengubah mindset itu juga apa yang kita pelajari. Jadi di dalam hidup ini sebetulnya ada namanya mungkin kalau dalam bahasa saya itu kalau yang orang sosiologi itu adanya interaksi simbolik. Jadi saya dengan Anda itu sekarang itu sedang melakukan sebuah interaksi simbol-simbol. Nah, kekuatan orang untuk bisa merespon dengan baik is depend on your akumulasi knowledge. Jadi pengetahuan kita itu harus kita isi. Nah, kalau yang diisi itu sesuatu yang positif, tentunya akan mempengaruhi cara berpikir kita. Jadi, kapan kalau perlu kamu jami, kapan nonton medsos itu yang apa dan bagaimana, itu harus jelas. Karena itu tadi, jendela nomor empat tadi itu loh, nonton sinetron itu gayopo main HP tidak jelas untuk apa. Itu kan motif-motif yang tidak jelas. Boleh, boleh. Saya suka berdebat sama suami. Mama ini sedang ngetik kapan nonton sinetron. Sinetron itu yang nemenin mama, bukan mama lihat sinetron. Karena mama kalau nggak ada suara nggak bisa kerja. Itu. Ya itu kan contoh jelas ya. Jadi kalau kan lumayan daripada dengerin politik kadang juga pusing, Pak. Ini yang sinetron yang remaja-remaja supaya aku tahu generasi milenial tuh kayak apa itu saya nonton loh apa itu apa ya semua yang anak-anak sinetron saya nonton tapi dia yang nemenin saya bukan saya nonton dia tapi minimal kan mata kan sudah terlatih jadi otak kita bukan terkontaminasi dengan itu biasa fokus tetap baik tapi saya tahu oh, anak milenial tuh kayak gitu kayak jadi saya juga bisa mengerti kehidupan sekarang. Nah ini contoh mbak. Jadi mari mulai hari itu HP-mu itu jadi teman tapi juga jangan jadi yang mereduksi values Anda. Jadikan HP Anda atau laptop Anda sumber yang ada di laptop ini menjadi sesuatu yang menguatkan grow mindset Anda. Saya kira itu aja, Mbak. Terima kasih tambahannya dari Mas Ari tadi. Iya, terima kasih Mas Ari, terima kasih uh, Prof Iren juga terima kasih kepada penanya Mbak Nadia. Yang terakhir, uh, kita langsung ke pertanyaan terakhir saja ya, mohon maaf karena waktu juga sudah uh, terbatas. Pertanyaan terakhir dari Aprilia Widianing Tias. Bagaimana cara seorang introvert bisa mengembangkan potensi dirinya dan merubah pola pikirnya? Mungkin dari Prof. Iren terlebih dahulu, setelah itu nanti uh, disambung oleh Mas Ari. Terima kasih. Ya, kalau saya kalau saya ketemu dengan orang yang introvert, itu berarti kan kita sadar bahwa kita tuh harus membuat dia open. Jadi makanya Johari Window itu tadi membuat kita bisa membantu orang-orang yang punya kendala psikologi atau sosial di dalam perkembangan hidupnya. Kita harus berani, harus mulai untuk membuka. Nah, cara bukanya ini, cara bukanya ini harus wisdom, harus bijak, harus dengan kalimat yang tadi efektif. Jangan bikin kalimat yang buat dia itu semakin menunduk dan tidak berani bicara kita yang membuka. Nah, kalimat itu harus tidak langsung mengenai pada dirinya. Katakanlah dia tidak suka tersenyum, dia tidak bicara. Kamu tuh gimana tuh nggak suka tersenyum? Nah, itu kan sudah langsung dia itu lepek-lepek. -lepek. Jadi bawa di pada situasi yang membuat dia, aku senang loh bisa ketemu kamu hari ini. Nah, itu. Yuk kita ngobrol yuk. Nah, kita harus memberikan sesuatu padahal aku rasa seneng loh, muka Ewera ora jelas kok so, sen, bilang senang. Tapi berikan satu hal-hal, eh gimana kalau hari ini? Itu kalimat efektif, itu butuh latihan. Kenapa? Karena saya pernah ngetes guru-guru. Saya gini, Bapak Ibu, kalau Anda ada siswa yang terlambat, kalimat apa yang biasa kamu munculkan? Nah, kenapa kamu terlambat? Sudah tahu kan jam berapa? Nah, itu kebanyakan ngomong ya kalau kita, kamu terlambat kenapa? Tahu dibilang a itu, itu kalimat yang muncul hampir semuanya. Nah, tidak salah memang nyatanya terlambat terus. Nah, terus bagaimana Bu Irin besok lagi terlambat lagi? Kan iya, dan dia. Nah, coba kamu bisa nggak, Bu, rumah kalimat efektif? Gimana Bu Irin? Nah, ini contoh. Kalau terlambat, apa nggak sulit sih? Apa susahnya? Nah, Ibu senang banget, loh. Kalau besok pagi, kamu itu datangnya lebih pagi lagi, loh. Itu kalimat kayak gitu tuh, nggak gampang. Nah ini contoh. Jadi sama dengan orang yang introvert, karena dia harus trust dulu pada kamu. Mulai dan step by step, Mbak. Jadi lihat yang kelebihan sedikit aja yang ada dan dan kelebihan orang tuh ada karena tadi kita sepakat semua orang punya potensi jadi kalimat efektif termasuk orang yang gini kalau orang tuh sudah pakai Johari Windu maksudnya udah paham itu maaf ya ngobrol sama orang tuh kayak ahli ramal Masuk tuh Iya, saya sering. Mbak, Ibu saya mau konsultasi, yakin mau konsultasi? Ya, pokoknya konsultasi kan siap siap semuanya. Jangan pas konsultasi kamu punya masalah keluarga. Bu Irin kenapa ngomong kayak gitu? Emang Ibu tahu saya lagi punya loh. Saya kan terus langsung surat. Ya jadi, saya biasanya bisa menangkap nih muka-muka yang lagi galau, lagi bahkan jatuh cinta, putus cinta tuh Ya, Bu, saya gini tuh saya bagaimana? Pak mana bapaknya mau kawin lagi? Dia mau mau konsultasi gimana dia mau konsultasi lagi bunda. Nah, ini ini contoh. Jadi Sehari window tuh juga maaf kalau Anda perhatikan kita bisa melihat bahwa di dalam diri seseorang tuh ada sesuatu yang disembunyikan. Dan kita tidak harus mengetahui semuanya, tidak. Tapi mana yang harus kita gali, kita gali. Jadi nanti kalau punya pacar, pakai sehari window. Kamu tuh maunya apa? Ya. Nanti bisa tidak, akhirnya supaya tidak apa, tidak gagal cinta. Orang gagal cinta itu karena nggak nggak bisa membaca dengan sehari window. Salah satunya ya, betul loh Mbak Indra. Praktekkan itu nanti. Jadi saya kira pilih kalimat yang efektif, cari setting yang tepat. Saya kira itu aja. Selamat dokter. Tak sabar nanti nanti temennya dibantu. Oke. Okay ya terima kasih Prof Iren. mungkin dari Mas Ari Gunawan ada tambahan ya yeah, sebenarnya kalau salah mau bahas introvert dan sebagainya mungkin bukan ranah saya ya dalam uh, how to handle it gitu kan cuman honestly sih saya orangnya sekarang ambivert jadi kan kalau extrovert introvert itu kan sudah mulai bisa berubah di setiap saatnya kan nah, kalau sekarang saya lebih ke ambivert tapi condong ke extrovertnya karena kalau nanti di apa sixteen uh, apa namanya MBTI itu saya di INTJ, jadi apa namanya lebih ke extrovert. cuman, uh, jadi saya kalau menghadapi orang extrovert juga sebenarnya sama seperti yang dilakukan oleh Prof Iren tadi. Jadi kata-katanya itu nggak bisa, nggak bisa sama seperti ngomong ke orang extrovert dan sebagainya. Gitu. Cuman, uh, saya lebih ke punya saran aja sih, lebih ke punya saran aja kalau uh, saya pernah beberapa kali memotivasi teman-teman saya introvert itu dengan uh, nyuruh dia nonton film gitu, jadi ada film-film yang memang uh, introvert kan seringnya dealing sama dirinya sendiri gitu kan, nah jadi dia nanti akan lebih powerful ketika dia berhasil menemukan apa ya something di suatu film gitu. Ada beberapa film yang be be bisa saya rekomendasikan seperti Social Network itu tahun 2010 kalau nggak salah. Itu dia mengisahkan Mark Zuckerberg yang membangun Facebook. ini kan orang terkaya di dunia itu adalah seorang introvert gitu. Nah, itu nanti bisa di apa ya, pelajarin di situ gitu kan film-filmnya bagaimana seorang introvert itu dealing with uh, the self nya gitu. Itu sih paling saya nggak bisa banyak-banyak ngomong -banyak nih kalau masalah uh, psikologi orang dan sebagainya. Gitu cuma anu mas mas Gun, kadang-kala begini, kadang-kala uh, lingkungan kerja juga membuat dia itu introvert right, right. karena uh, apa dia punya sesuatu yang <laughs> tidak butuh banyak ngomong. Ada kadang juga pekerjaan-pekerjaan right, right, right. tertentu yang buat ini, tapi orang melihat dia itu introvert padahal itu tuntutan behavior dengan kerjaan dia kayak laporan yeah, itu kadang-kala right. juga kebanyakan itu tipikalnya gitu sampai saya juga punya dosen ini nih tidak omong kok kak gak smile senyumannya tuh sangat terbatas juga ini orangnya ini kok nggak kayak kita gitu ya terus akhirnya saya mencoba memahami oh saya memahami ini dosen memang kerjanya sangat fix dan dia tidak mau banyak ngomong ketika nggak butuh jadi bidang kerjaan buat dia itu sangat dan orang lain melihat itu inovatif dia orangnya tertutup loh ah masa sih Tertutup tutup apanya <laughs> jadi artinya kita yang harus memahami ya ketika kita ngomong dan saya bisa menggugah itu dengan uh, Ibu. Ya, Ibu saya luar biasa loh. Ini. Terus dia berani trust Bahkan dia cerita masalah kuat. Tapi sebelumnya saya lihat, ini orang ini introvert sih. Kalau ngomong kok ABC cukup gitu ya. Jadi kadang-kadang kerjaan dia membuat dia itu dinilai orang lain introvert. Nah, ini juga kita harus lihat karena mungkin tidak introvert beneran tapi mungkin settingnya aja. Saya kira itu aja juga tambahan nih Mas. Oke okay, mbak Indra mungkin ada yang lain nanti bisa diskusi kalau yeah. mau dia sendiri yang input mungkin kasih trik-trik lah nanti. Iya terima kasih uh, Prof Irwan juga Mas Ari Gunawan. Uh, ini mungkin karena ada banyaknya pertanyaan yang masuk saya ingin menawarkan ke Prof sama ke Mas Ari kalau ber masih berkenan atau tidak untuk menjawab okay, lagi satu apa -apa. pertanyaan. Satu lagi nggak apa-apa saya lagi free saya lagi free. Nggak apa-apa. Okay. apa-apa uh. ya. Jawaban, nanti tadi saya sudah saling apa salin beberapa pertanyaan dan mungkin saya kasih jawabannya ke panitia ya biar di deliver. Iya. Ah. Ya. ya, terima kasih. Ini uh, ada pertanyaan dari yang sekarang dari laki-laki karena dari tadi sudah perempuan terus ada dari Mas Muhammad Iqbal Hakiki. Bagaimana kalau kita mengerjakan sesuatu yang bukan passion kita, tetapi lama kelamaan kita menjadi nyaman dalam menjalani hal tersebut. Apakah kedepannya kita bisa sukses juga di bidang tersebut, walaupun di awalnya penuh keterpaksaan dalam menjalaninya. Uh, mungkin dari Prof Iren terlebih dahulu. Ya, ya memang uh, passion itu saya sekarang juga bisa memahami anak-anak saya ini sekarang lagi mencari passion di kerjaannya dan saya harus menghargai dan saya harus mengubah uh, mindset saya. Dulu saya bilang, nak, kamu tuh kalau jadi pegawai negeri ku bisa, loh, nak. Wong ya IPK-nya bagus, kan fix ya, fix dalam pekerjaan anak. -anak. Tetapi sekarang saya menghadapi anak-anak saya itu bekerja sesuai dengan passion Nah, itu jadi pegawai negeri itu menurut saya itu stagnan, ma. Aku orang milenial, <laughs> Ya, jadi, artinya apa? Artinya, uh, kalau sudah passion memang tidak tepat, tapi kalau dipaksa, itu ketika kita kan juga men, itu juga mencari, menurut saya. Jadi, orang bekerja pada pesennya itu, menurut saya, juga proses pencarian identitas sebagian orang begitu, tetapi sebagian orang tidak. Sebagian orang sudah, clock itu adalah saya. Jadi, misalnya, anak saya yang satu itu sudah suka itu suka banget ya dia kerja di IT dia bilang saya orang telkom aku kerja gini menurut saya itu kok kerjaan yang cuma entertainment toh nak di film-film tapi aku suka mana ini contoh dia sudah di passion sementara satunya itu ma itu saya dulu dosen sekarang saya konsultan ini saya sedang mencari passion tapi saya tuh sekarang sedang menikmati yang sekarang, yang dulu agak kepaksa sekarang. Jadi artinya apa, Mas? kalau Anda sudah merasakan yang terpaksa menjadi menyenangkan, itu ya kita, kalau saya bilang orang jahat, didalamin, ditekunin, dan semoga itu menjadikan itu adalah barokah. Nah, tiba-tiba nanti ada passion lain. lah itulah tadi kan saya bilang, ada orang yang punya multitalenta. Itu tema Mas Ari itu passionnya banyak banget itu ya. Dan itu kita syukuri. Tapi jangan kita itu tidak me apa ya mau menjalani sebuah pekerjaan itu setengah hati itu nanti enggak ada kalau sekarang sedangkan menemukan dia pekuni ya, dulu nah kalau anak saya ini contoh anak saya bilang gini uh, anak saya ada yang kerja di Vivo anak perusahaan mesin aduh ini aku bilang kamu di sana ngapain nak <laughs> Ya dari kerjaan di apa sekarang manajer rumah sekarang aku membawa 500 padahal dia sudah mau keluar. Bagaimana ya mah sudah satu tahun kamu ini. Karena apa? Karena gagal untuk mendapat beasiswa. Jadi dia agak terpaksa, tapi saya sekarang senang ya, maaf ya. Sudah, sudah bisa menikmati mimpin orang. Padahal dia itu anak bungsu yang yuk, kayak ya, kayak non saya ya. Enggak, enggak bisa mimpin orang, masih anak manja. Tapi dia sudah bisa menikmati. Tapi dia, mah aku setahun aja, mah habis ini saya mau studi lagi. Jadi dia mencoba untuk menikmati itu dan supaya, nah, apalagi dikasih gaji tambah ya. Jadi artinya kita jalanin aja ketika kita dipercaya dengan sebuah pekerjaan karena itu menjadi sungai kehidupan Anda. Nah, itu. Jadi tidak ada yang sia-sia dalam hidup kalau sudah pakai sungai kehidupan karena pasti punya makna. Nanti pindah yang lain Cuma kalau boleh usul pindah-pindahnya ya kalau sudah mau menikah ya jangan terlalu sering. Kasihan calon istrinya. Nanti calon menantu nanti ibu mertua tanya, "Kamu kerjaannya di mana?" Ya itu itu juga termasuk bagian dari sungai kehidupan. Gitu ya Mas ya. Jadi ini saya kalau ngomong Bu Irin itu dia hanya sebagai akademisi tapi seorang ibu. Jadi tolong jelaskan ini baru ini menikah kapan Mas Ari? Kapan ini ya? Tadi kalau aku ngeliat kamu kayaknya bisa S3 nih, mungkin profesor yang termuda di Indonesia. Amin, Amin. gitu ya. Jadi Mas Mas Iqbal itu kok namanya kayak adik saya. Tolong nanti kamu pesen sekarang nikmati. Pasti energinya lebih positif dirasa. Ya, kalau orang kerja terpaksa itu sudah separuh energi hilang betul ya Mas 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 Hari if you fun with your job is uh, fun is enak energinya positif otaknya fresh ya yeah. yeah. biar sampai ngelembur ngelembur fresh jadi nikmati aja nanti kalau belum itu belum terakhir jalan hidupku tambahkan tadi akan apa ya ini passion yang pertama aku kembangkan apalagi nih supaya aku ada yang aku gapel lagi saya cek gitu. itu tip dari Bu Irina aja Mas Iqbal makasih tanyaannya mungkin uh, Mas Ari bisa memberikan gayanya Mas Ari <laughs> ya terima kasih prof terima kasih juga uh, penanya. mungkin dari Mas Ari ada tambahan jadi dia tanya soal apa ya agak sedikit jadi. Uh, bagaimana uh, bagaimana kalau kita oh, mau iya. jalan sesuatu Pasal yang bukan ya yeah. okay, okay, okay. nah uh, kalau tadi mungkin uh, prof Iren bilang apa namanya uh, yang soal ah lupa kan. Jadi intinya eh uh, rasa nyaman itu kan bukan ditemukan, teman-teman. Jadi rasa nyaman itu kan sebenarnya diciptakan kayak gitu. Jadi eh uh, mau menemukan senyaman apapun kan enggak ada yang benar-benar nyaman juga kan. Jadi ya benar-benar karena apa? Karena sesuatu yang kita tulis, sesuatu yang kita impikan itu belum tentu apa yang kita butuhkan kan gitu. Nah, biasanya Tuhan akan kasih sesuatu yang kita butuhkan, yang sangat sesuai dengan kita, kayak gitu. Dulu saya juga, uh, saya dulu orang keuangan. Saya dulu pengen banget masuk sekolah tinggi akuntansi negara, gitu kan. Saya uh, relakan tabungan saya untuk bimbel dan sebagainya. Saya bimbel dari jam 9 pagi, jam 10 malam, tiap hari, dan sebagainya. Tapi gagal. Itu, dan ha, saya harus dealing with myself di, Kampus UM dulu saya dulu kampus UM saya pun nggak tahu kalau saya kan orang pendidikan ya saya orang pendidikan sekretari education kan jadi dan saya pun nggak tahu kalau jurusan saya itu nanti akan menjadi guru kayak gitu kan nah tapi ketika saya kuliah dan saya harus dealing with myself gitu kan pada ujungnya nanti akan nyaman-nyaman aja gitu nah pada akhirnya biasanya itu nanti uh, yang paling saya pegang adalah apa yang kamu jalani sekarang. Walaupun itu mungkin menurut kamu belum sesuai passion kamu, tapi mungkin itu adalah ikigai kamu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jadikan itu batu loncatan. gitu. Jadi ah uh, apa yang kamu sekarang jalani, itu jangan... eh uh, ber apa ya berinisiasi buruk dulu gitu loh jangan ya nggak sesuai nanti bakal nggak ini dan sebagainya gitu kan cuman kalau memang itu jalan kadang soalnya gini teman-teman ada satu sisi di mana Uh, kita harus benar-benar merencanakan apa yang ada untuk masa depan kita, gitu kan? Tapi ada satu sisi di mana kita harus menerima nih apa yang ada yang kita dikasih Tuhan, apa yang kita dapatkan seperti itu. Nah, itu nanti dijadikan batu loncatan untuk proses uh, tahapan teman-teman mau mengembangkan selanjutnya seperti itu. Jadi, kalau misalnya uh, ditanya gimana sih mas ketika kita nggak nyaman dengan apa yang kita ini rasa nyaman itu diciptakan teman-teman dan itu butuh waktu butuh proses dan nikmati prosesnya sih saran saya kayak gitu karena rasa nyaman itu nggak bisa hanya ditemukan gitu tapi diciptakan itu sih jadi uh, khususnya untuk fashion jadi uh, jangan terlalu yang itu tadi hidup itu bukan pilihan ganda gitu kan hidup itu bukan pilihan ganda jadi nggak ada yang saklek bener nggak ada yang saklek salah gitu kan jadi ada yang benar-benar teman-teman bisa uh, apa namanya memetakan nih jadi ada E shape yang tadi skills-nya, nanti bisa berkembang jadi T shape jadi P shape dan jadi M bahkan dan sebagainya yang tadi saya kasih itu juga bakal uh, show up kalau karir uh, passion itu nggak hanya soal bicara soal Lurus di satu jawaban yang benar dan yang lain salah, kayak gitu. Tapi, apapun yang kita terima sekarang itu juga bagian dari proses kita, dan itu salah satu batu loncatan kita untuk uh, finding ourselves in the future. Sih, yeah. uh, terima kasih Prof. Uh, Iren dan Mas Ari sudah memberikan uh, tanggapannya. Saya juga setuju mengenai uh, bahwa nyaman itu bukan dicari tapi kita membuat saya pernah baca uh, baca satu salah satu quotes tentang self love and happiness are not found they are created gitu jadi saya setuju dengan kata-kata itu uh, terima kasih juga untuk para penanya karena waktu kita juga sudah semakin terbatas untuk beberapa pertanyaan juga sudah disinggung ya di pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya dan kita juga sudah uh, merangkum pertanyaan-pertanyaan yang lain yang mungkin belum terjawab nanti bisa kita sampaikan ke Prof Iren juga ke Mas Ari. Terima kasih banyak um, kepada para pemateri. Um, saya berusaha untuk menyimpulkan bahwa tadi uh, mengenai potensi diri tiap orang miliki namun belum digunakan secara maksimal. Tidak cukup melihat kita tapi apa yang dibutuhkan potensi diri tidak cukup melihat kitanya saja tapi apa yang dibutuhkan oleh uh, di luar dari diri uh, di luar dari diri kita. Seperti itu. Uh, saya juga mengutip salah satu kata-kata uh, dari penulis, Andrea Hirata, bahwa um, beliau menulis di salah satu bukunya yang saya sukai, mengenai um, mimpi itu bukan seberapa besar mimpi kita, tapi seberapa besar diri kita untuk mimpi tersebut. Seperti itu. Uh, demikian diskusi kita kali ini. Saya Indira Sumawardani selaku moderator pada webinar nasional KOS SIGNAL, Pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf jika dalam pelaksanaan kegiatan terdapat beberapa hambatan yang membuat ketidaknyamanan. Sampai bertemu pada diskusi-diskusi berikutnya di lain kesempatan. Jalan-jalan ke papan, ke Balik ke beli rambutan, terus maju untuk masa depan karena perpisahan bukan hambatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di Terima kasih disampaikan kepada moderator, saudari uh, Indira Sukmawardeni, yang telah memandu jalannya webinar pada uh, siang hari ini dengan sangat baik. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Iren dan Mas Ari Gunawan yang sudah memberikan pengetahuan bagi kami mengenai identifikasi potensi diri dan juga uh, tentunya mengenai kampus merdeka. Kemudian uh, kami mengucapkan terima kasih juga kepada peserta uh, yang mana pada kesempatan hari ini banyak sekali mahasiswa baru yang bergabung dalam acara webinar ini. Ada sekitar 40 persen dari total peserta yang uh, merupakan mahasiswa baru tahun 2020. Uh, tetap semangat dalam uh, belajar dan semoga pengantar uh, ilmu pada pagi hari ini bisa memberikan bekal ketika teman-teman uh, nanti kuliah secara luring begitu dan kami informasikan kepada seluruh peserta jangan terlebih dahulu undur diri dari Zoom masing-masing uh, karena ada beberapa hal yang panitia akan sampaikan di akhir sesi <tuh> baik hadirin yang berbahagia memasuki acara selanjutnya yaitu doa penutup marilah uh, kita sama-sama menutup rangkaian acara webinar kosignal 2020 ini dengan uh, doa yang akan dipimpin secara langsung oleh Saudari Muhammad Miftah Arif dipersilahkan. Terima kasih. Seperti tadi saya akan berdoa menggunakan tata cara Islam bagi yang beragama non Muslim silahkan berdoa menurut tata cara dan keyakinan masing-masing. <tuh> A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afini amahu wa yukafi mazidah Ya robbana lakal hamdu ma yamliku lil jalali wa alakal karimu azimi sulthanik Rabbana taqabbal minna salatan wa asy'amana warqu'ana wa sujudana wa qudana wa taqabbal shua'ana wa tamim taksirana ya allah ya robbal alamin ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ولا تحمل علينا بشرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب <سؤال> ربنا اغفر لنا ولوالدينا فارحمهما كما ربياني صغيرا إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم على الدعوة علي وقتني مسلمين ونزل من القرآن وشفاء ورحمة للمؤمنين بسم الله الذي لا يدور مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وشيئة في العلم وبركة في الرزق wa taubatan qoblal maut wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma hawin alina fi syakaratil maut wa najata minan nar wa alfa innal hisab Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayi lana min amrina rasyada Ya Allah ampunilah dosa-dosa kami dosa-dosa kedua orang tua kami dosa-dosa guru kami Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat fi dunya wal akhirah Ya Allah sayangilah orang-orang yang menyayangi kami. Ya Allah, kelak tempatkanlah kami pada surgamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Birida ila bi syafaati rasulillah al-Fatihah. Terima kasih. Terima kasih disampaikan. Uh, hadirin sekalian, uh, kita memasuki sesi foto bersama. Kami mohon dengan sangat seluruh peserta dan uh, mungkin pemateri yang masih bergabung untuk menghidupkan kameranya masing-masing. Nanti akan saya pandu dari sini. Uh, di sini ada 9 set dan tadi uh, kita akan melaksanakan screen foto sebanyak 9 kali. Uh, baik, untuk slide pertama, silahkan memberikan gaya yang terbaik. Baik, satu, dua, tiga. tiga. Oke, lanjut ke slide kedua. Baik, lanjut ke slide kedua. Silahkan, kemudian lanjut di slide ketiga. Kemudian lanjut di slide keempat. Kemudian lanjut di slide kelima. Kemudian lanjut ke slide ke-6. Bagi teman-teman, para peserta yang belum mengaktifkan kamera, silahkan bisa mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Kemudian lanjut uh, untuk slide ke-7. Kemudian uh, selanjutnya slide ke-8. Silakan bisa mengaktifkan kameranya. Dan slide terakhir bisa mengaktifkan kamera. Oke, okay, terima kasih disampaikan kepada seluruh peserta yang sudah bergabung dari awal hingga akhir. Kami mengingatkan bahwa untuk link presensi, seperti yang sudah kami beritahukan di awal, bahwa ada syarat dari pengisian presensi, yaitu men-screenshot uh, layar monitor zoom masing-masing sebagai syarat pengisian presensi yang nantinya akan uh, berdampak pada pengisian esertif di email masing-masing. Kemudian untuk uh, link presensi akan di-share melalui fitur chatting dan juga kolom komentar YouTube dan teman-teman bisa melakukan Uh, pengisian presensi sampai pukul 12.30 WIB dan ada informasi lagi bagi para peserta bahwa kami akan mengambil tiga peserta terbaik pada webinar konsignal 2020 pada hari ini yang akan kami umumkan pada acara awarding ceremony pada tanggal 7 November 2020 dan menginformasikan juga bagi para peserta bahwa uh, kami mengadakan lomba yang bernama dengan kosignal kosignal merupakan kompetisi mahasiswa tingkat nasional, di mana dalam lomba-lomba kali ini dibagi menjadi beberapa cabang lomba, antara lain uh, cabang lomba poster, esai dan spot video. Bagi teman-teman Uh, mahasiswa baru maupun mahasiswa yang sudah senior, jika memiliki keterampilan uh, dalam beberapa cabang lomba tersebut, bisa mendaftarkan kepada kami Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan 2020 dengan mengunjungi uh, media sosial kami yang uh, tertera di BIO. Kemudian, uh, pendaftaran akan kami tutup pada tanggal 26 November 2020. Dan kami juga menyediakan hadiah jutaan rupiah bagi para pemenang uh, Mohon maaf untuk penutupan jadwal lomba akan kami tutup pada tanggal 26 Oktober Begitu, Kemudian terima kasih disampaikan kepada seluruh uh, panitia yang terlibat dari Pemfip UM terus kemudian pemateri kemudian dari uh, jajaran dekanat Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang yang telah uh, bekerja sama dengan baik dan tentunya kami mengucapkan terima kasih sekali kepada Profesor Iren dan juga Mas uh, Mas Ari Gunawan uh, atas sharing dan ilmu pengetahuan yang sudah uh, diberikan kepada kami semua Baik, uh, akhir kata, alhamdulillahirabbil alamin, acara webinar KoSignal 2020 dengan tema identifikasi potensi diri dalam era kampus merdeka sudah berjalan dengan baik dan lancar. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata maupun salah trouble, error dan sebagainya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf wabillahi taufik wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sampai jumpa. Link zoom.